ada bayi di luar. Gimana bisa? Bayi siapa? Bayi kucing. Enggak, bayi manusia. Ada tamu. Dari pagi ini ada tamu. Kok bisa? Bayi siapa? Halo. Mama kamu mana? Kamu datang sini sama siapa? Kamu cewek cowok? Kay! Kok ada bayi? Bayi siapa? Gak tau. Gak ada siapa-siapa tadi. Percoy! Coy! Tidur. Ada bayi pun siapa? Gak tau. Itu bayi lagi minum. Tadi gak ada. Bawa tadi sini. Sendirian disini. Tuh, kenapa yang kebuka? Tadi, Bu. Tuh, Bang Bani tanya tuh. Bang Bani! Woi! Apa? Tuh, kok ada bayi? Gak tau lah. Mungkin gue nih. Gak sama sekali ada orang masuk. Gak ada kan tadi. Ibu-ibu? Gak ada lah. Bapak-bapak? Gak ada. Om-om? Om-om? Om apa tadi? Bu, kok ada bayi? Bayi siapa, Bang? Bayi siapa? Nggak tahu! Aku keluar dari rumah, tidak ada bayi. Bayi beneran nih, Bang? Itu beneran lagi minum! Jadi kamu? Bayi siapa, nih? Siapa ini? Kamu dikirim pakai apa? Cewek? Gak tahu. Kayak cowok sih. Nah ini kali ibunya. Ibunya? Bukan. Bukan juga. Itu kenapa muka? Gak ada yang lihat sama sekali. Kami juga enggak? Enggak. Kayaknya lagi megapin. Siapa ibunya? Sweet. Jangan, gak usah. Kan bukan ibunya kan? Ini punya surat. Ada suratnya, guys. Udah kayak sinetron orang kirim bayi gitu kan. Katanya damai ada duit. Iya, jangan. Ini kamu kirim. Ini bisa baca? Bacain dong cara-cara baca gitu. Masukkan adonan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau pulang kampung dulu karena ada jemuran yang saya lupa angkat. Dia lalu kan? Asian, dia mau mandi kayaknya. Iya, kasihan deh sama ibunya. Ibunya mana? Gak punya ibu. Ih, jahat banget. Jadi tolong jaga anak saya selama saya di kampung. Saya akan datang kembali ngambil anak saya pada tanggal 14 November. Sekarang tanggal 7 November. Dia akan datang tanggal 14 November. Satu minggu lagi! Kakak jaga ya? Kakak sih mau pergi, kita pulang aja yuk. Wah, apa sih make up? Gak ada gojek. Mana gojek ya? Gimana dong? Oke. Ini minum. Panik. Bang Bani. Sini, Bang. Oke. Kamu, nama kamu siapa? Sini enggak ada. Enggak ada, katanya ibunya bayi doang di situ. Namanya Assalamualaikum. 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 Aduh. Emang bego banget lu. Mau liat CCTV ga? Iya, CCTV cepet. Jangan ntar ketahuan. Kita tungguin aja gimana. Kamu ga apa-apa di sini? Ga mau. Ga mau minum lagi. Oke, ayo masuk. Ayo masuk. Bang Bani, bawa. Iya. Oke. Jangan! Kau di dalam. Kasian, ntar dulu pelan-pelan. Ini rumah, ntar dulu kenalin dulu. Nanti dia ga terbiasa lagi. Ini rumah aku. Kamu mau kemana? Oke, kita mau kemana? Kita mau kemana ini? Mau main PES?
mau main PS? Ada di kamar Bang Torik sini. Bang Torik, pinjam kamarnya, dia mau main PS. Bah, nih, main PS. Kamu mau yang game apa? Nih, suka ini enggak? Oh, enggak mau. Ini. Enggak mau juga. Oh, mau. Tekan jangan. Aduh, ini enggak bagus. Nih, Call of Duty. Black Ops. Enggak mau. Oke. FIFA. Enggak mau. Battle. Enggak mau. Speed Demon. Oh, dia mau Speed Demon. Play, Bang Bani. Bang Bani. Di play enggak? Ih, jangan berantem sama anak kecil, Bang. Ya Allah. Katanya mau sini sini. Ngambilnya baik-baik. Nih. Dia laki-laki kan? Kayak laki-laki sih kan? Coba laki-laki boleh. Squad. Kita namain dia siapa? Komen di bawah sekarang. Tapi dia kan masih baik. Dia suka main game. Enggak kan? Jadi yuk, ke atas yuk. Kamar aku kamu. Bang, bener. Oke. Baik, kita ke kamar aku ya. Oke, dia bilang mau. Tapi kalau gini, tanda dia mau. Aku sekarang mencoba untuk ngerti bahasa-bahasa bayi, Bang. Jadi, semoga aku mengerti. Coba sini. Ayo, sini. Sini. Kita punya bayi. Bayinya udah gede lagi. Berat, coy. Nonton dulu. Oh, dia mau naik lagi, Bang. Mau naik lagi. Kucuk. Sini, coba duduk sini deh. Aku pengen ngobrol sama dia. Mama, kamu ngomong gak sama kamu? Dina, aku sian. Kamu kan lucu. Pasti nama kamu juga lucu deh yang dikasih sama Mama. Aku namanya Bang Saih. Kamu namanya siapa? Nah, ini namanya Boy Bunny. Ini namanya Hermano. Kita jangan sebut nama asli. Karena setiap disebut itu dia kayak merasa kayak, dia ya aku ya. Aku rasanya kayak gitu. Hermano tuh emang keayahan. Bener kan? Ada. Boleh dari sini. Terus setiap aku sebut dia nangis. Pasti bukan ayahnya kan? Bukan sih. Bukan. Gak ada mirip-mirip. Gak ada mirip. Udah nangis, Bang. Dia mau makan gak? Coba sini. Dia mau apa ya? Kasih dua pilihan aja kan? Permen karet, Snickers. Delphi sama Dairy Milk. Kayaknya dia suka Delphi. Itu Bang Bani yang suka. Jangan. Pegang yang mau. Oh, gak mau semua. Dia gak mau semua. Balikin. Mau telur. Permen. Terus yang warna-warna. Abort mission. Masih dikasih HP. Jangan. Gorden itu dua lapis jadi nggak tembus. Sorry. Ya, lapar Bang. Tuh air udah tinggal dikit Bang. Cari penggantinya. Kenapa? Ganti. Tinggal dikit. Bosan kayaknya. Itu air apa sih yang dikasih ibu? Susu kali. Ma,
coming baby, I'm coming. Wait, I'm coming. Oh my god. Hey, apa itu? Sama kan warnanya? Ini kopi. Yes, sebaiknya ini kopi. Nggak cocok buat bayi. Itu? Tuh. Oh. Oh, ntar coba cium. Oh, madu. Air putih boleh kan, anak bayi? Boleh lah. Air putih. Sabar. I'm coming. Ini lagi. Oh, bosan atau gimana? Oke. Putar video. Kamu mau lihat video aku yang baru enggak? Tuh. Kamu jenius. Oke. Mau lihat ke kamar terbaru aku? Di YouTube ada video sebelum ini. Promosi. Ini. Lagu yang enggak copyright, Bang Arif. Bang Arif ngomong, Bang. Lagu yang enggak copyright. Hermano, come on. Lagu kita. Zigzag. Oke. Langsung diem dong. Lanjut deh. Gedein kesini. Oke. Gerak. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Apa? Ada bau aroma tidak sedap. Dia apa? Dia pup. Bang! Dia pup. Aku pengen ambil popoknya dulu di luar. Beli. Ini bagian dia sekalian. Oke, rambutnya gatal. Ini mau nih potong-potong dikit aja. Ya, ada itu enggak? Ada. Di kanan dia. Nih. Coba. Ya. Tuh. Oke. Matanya udah bener nih. Pendekin aja. Pergi dulu ya. Jaga, Bang. Hati-hati. Yuk. Cepat. Ibu terus ngangkat jemuran. Ya mungkin jemuran anaknya tadi nggak aku bawa dia balik lagi. Oh, terus kenapa nggak bawa anaknya juga? Ya kasihan kan anaknya di dalam perjalanan. Mungkin dia tinggal sama bapaknya. Bapaknya mana? Ada. Ada bapaknya kayaknya. Aku yakin sih ada. Kita kasih kain dulu gitu ya. Pakai baju yang sekarang ya kan. Tapi dililitin kain dulu. Kalau dia pup lagi biar enggak kena baju yang penting. Apa, Bang? Yang penting jangan kena baju. Sekali lagi, kena baju. Luar biasa. Bang! Oh, botak. Ini botak. Dipendekin. Apa ini? Dipendek. Ya bukan dihabisin. Bro. Kasihan ya. What is that in the bed? Apa itu yang di belakang? Oh, I'm sorry. Ayo mandi. Rambut bagus. I'm sorry. Coba cuy. Tuh, gede. Nyaril-nyaril. Maafkan kami. Barangkali kami gak kenal.
Gak suka yang real, pengen yang fake aja. Kamu ulang partnya 11 anak bersorak tua mengundang atensi segala mata. Rusuh berisik, maafkan kami. Dia suka yang real. Air tangan. Ui air. Lagu lagi. Ha. Gimana caranya? Sebelas anak plus orang tua mengundang netensi segala mata. Sigi jaga lagi. Tayang, biar enggak bocor. Di mobil nanti aja tes. Nah, tayang. Udah. Toy! Cari popok, Toy! Ini bayi enggak pakai popok, Toy! Toy? Mana Toy? Toynya enggak ada, baby. Kamu harus panggil nama dong, masa panggilin baby. Kamu apa dong? Bye. Kasih obat. Sebenernya. Kecana mau gak? Kenapa? Kecana. Iya. Pakai cana kakinya. Kakinya keluar. Kakinya keluar, bro. Kan sasari dulu. Gengs, kalau misalnya mau ngeliat update kita. Gengs, aku mau sasari. Oke, udah mandi. Gak punya baju, jadi pinjam baju aku kan. Sekarang dia botak. Sabar ya, nak. Nanti mama kamu pulang, dia habis angkat jemuran, ya kan? Kita, yang penting tuh sekarang tuh kamu harus punya nama. Kamu tau kasih meja ya? Meja. Tuh. Don't touch it. Diam dulu lah. Sabar. Kamu mau ngapain? Nonton Netflix. Jangan terlalu cepet, mamang. Ibu Dewi. Kita romantis banget. I'm good. Mau nonton Naruto? Inception, ini pasti anak kecil banget di filmnya. Forrest Gump. No touching. Ntar dulu ya. Lu botak. Sama kitanya. Nah ini aja, Conjuring 4, oke? Okay? Jangan ya. Ya udah, ini aja deh. Speedumon. Beb, jadi kamu namanya mau siapa? Apa dong? Kan kemarin udah ditanyain ke Sasquatch. Coba cari aja. Lihat komen-komen. Ferguso, bagus? Enggak, Fulan. Fulan tuh enggak ada nama. Apa dong? Masa lu gua panggil Choi gitu? Choi. Jangan ya. Oh, kita pakai nama yang ada di Netflix. Pablo Escobar. Enggak usah batuk dengar. Dengar namanya. Enggak mau berarti. Oh, enggak mau. Oke. Iya. Dia marah. I'm sorry. Gimana kalau namanya L? AKA Mini Sai Halilintar. Oh! Kamu namanya L ya? Kata itu barusan. Nama kamu L, AKA Mini Sai. Oke, nih. Kita ke mall deh. Tunggu aku selesai. Aku selesai bikin Instagram kamu dulu. Nih kamu sekarang boleh turun. Hah? Kamu boleh turun? Kamu boleh main iPad. iPad. Tuh. Sa ya Allah, baby. Shark curut baby shark. Curut baby shark. Sorry. Kamu gak langsung ngeliat aku kayak aneh-aneh gitu dong. Managed by
Daddy. Oke. Itu yang Instagramnya tuh. Itu paling atas. Mini Sai. Ya, aplikasi kedilet 2. Yuk cari baju yuk. Buset, di kamar berantakan amat. Siapa yang berantakin? Oh, bah. Right, berarti sekarang kita mau cari baju ke mall sama Popok, apalagi? Oh enggak. Kita room tour dulu ya, biar dia feels like home. Jadi di sini, L. Jadi ini ada dart, tempat aku main dart. Aku lagi pengen main-main gitu kan. Nah, ntar kalau misalnya aku lagi kesel sama orang, aku taruh gambar orangnya di sini. Terus jadi kayak gambar orang pas di kepala ujung. Wow. Ya udah, situ jadi TV yang tadi kamu nonton Ziggy Zaga. Terus ini ada speaker-speaker gitu kan. Nanti kamu kalau misalnya mau nonton, bisa aku hidupin semua stikernya nih. Stikernya udah keliling semua kamar ini. Oke, baby. Nah, terus ini ada tuh ada karpet. Ini karpetnya enak, kamu coba enggak? Tuh, enak. Suka enggak? Yuk lanjut yuk. Kita biar cepat. Nanti takut mallnya tutup. Terus sini tempat aku sholat. Ntar jadi subuh-subuh kita sholat bareng di sini ya. Ini tempat aku kerja. Ini tempat kamu nembak, kamu masukin deh. Nih, masukin. Tembak. I'm sorry, dia gak suka kekerasan. Ada bunga, ini baju tidur aku. Terus tempat aku ngecas nih semuanya. Nah tuh, ngecas. Terus ini mini surga yang warna aku bilang di. Ini kayak bawa helm gitu cuy. I'm sorry. Tuh. Ini tempat makeup aku. Jadi kamu pakai ini ya. Sudah kucing aku tuh, pus. Kucingnya kalau jatuh dia pecah. Jadi saya aku taruh sini nih. Jadi sebelah tong sampah. Ada kucing tuh. Semua orang setiap masuk kaget. Gitu. Ada foosball, terus udah mini surga, kamar mandi yang tadi kamu tempat kamu mandi, terus kamu dibotak sama Wani. Terus sebelah sini tempat wardrobe. Kamu lihat selengkapnya di video kemarin ya. Untuk sasquatch-nya aku lihat sama dia doang. Ya udah, sekarang aku lagi cari. Kalau kamu tinggal sini berarti aku harus kasih lemari buat kamu. Mana lemari buat kamu? Kamu enggak boleh nangis. Di mana ya? Di mana lemari kamu? Kita mari surga pindah gitu ya. Udah, berarti sekarang kita mau ke mall. Mau semangat atau mau tinggal sini? Tinggal sini kamu gak ada yang jagain, berarti kamu ikut sama aku. Ayo. Let's go. I got you. Dia ngantuk guys. Oke. Kamu harus cepet-cepet ya beli bajunya, karena kamu ntar lagi masuk angin berbahaya. Biar aman sih. Aku sampai. Alright El, sekarang kita langsung ke mall dan belanja sepuasnya. Alright baby, let's go mini Sai, here we go. Yang seperti di checklist, yang pertama berarti baju dulu ya, habis baru sepatu. Baju seumur dia? Ini 6 bulan. Yang lain 3 bulan. Yang 6 bulan cuma itu dong. Iya. Ini sepaket ya? Ini apa aja? Baju 2, celana 1. Ini nah, harga sebelum diskon, setelah diskon? Itu setelah diskon 30, tapi belum tambahan 11%. Ini saya bingung di sini. Ini pas nggak menurut kak? Pas banget. Pas banget. Jadi kita... Cuman kalau dipakai buat sekali doang, misalkan. Righty. Oh my, this one. Nice. Ini jangan jatuh. Satu retik. Hop. I got you. Bila dia lucu juga kalau botaknya. Kalau jatuh bukan salah aku karena dia sendiri yang berdiri. Kita kayak jaga ya. Ini yang banyak. Ini punya kamu. Kamu digantungin. Kamu 3 diskon. Makasih. Makasih ya kak. Mother. Something here. Gimana kak? Baju panjang. Kak aku mau itu dong. Baju yang satu set. Bukan satu set. Nyambung. Yes. Ini dia tumpahin susu, terus aku gak ada baju ganti buat dia. Kayaknya dia pakai baju dalam aku. Aku mau yang tiger ini ada gak kak? Itu dua baju, tiga baju. Dua. Kok dia banget? Ini 69, mau cobain dulu. Dibuka aja dulu ya. Oh, kasihan banget sayang. Aku telanjang. Ini tangannya dikit. Aku malu. Nah. Ya, diangkat. Angkat. Agak panas ya. Pinjem tangannya sayang. Nah. Yeay. Oke. Udah ini mau. Aku mau lagi.
Sepatu siapa itu? Size berapa? Gedean. Gede banget. Lebih kecil, coba yang lebih kecil. Coba dicari dulu. Yuk. Capek guys. Aku mau di atas ya. Bosan. Kenapa Beb? Minum-minum. Nih. Susu marah-marah. Marah banget. Siapa sih ini ayahnya? Terima kasih kakak. Oke. Kalian tau mau mana? Kamu mau makan gak? Kartu kredit aku dipegang banyak. Kamu pakai aja ya. Mau dong. Makasih. Makasih, makasih. Sini. Look. Baby food, here we go. What kind of baby food you like, baby? Baby show me. Touch it, touch it. Oh itu. Ini strawberry atau banana? Oh ini, aku pilihin. Dah. Pilih. Yang duluan dipegang, artinya dipilih. 3, 1, go. Ha. Pegang. Oke. Okay. Apple, this for you. Bubur kayak gini suka nggak? L, speak, touch. Touch ini. Coba deh. Oh, dua-duanya. Oke. Okay. Next. Papaya, strawberry, mana yang kamu tertarik? Pisang boleh? Pisang, bagus kan? Di sini mas, pisang sebelah mana ya? Oh, sebelah sana. Hah? Oh, belakang sini. Ini kira di bawah tuh. Pisang. Apa kamu mau pisang? Ye. Ini taruh kita belakang. Pip. Apa emang belum boleh buat Joy? Belum tahu. Tapi buat GP aja boleh. GP kecil banget. Dia lebih kecil dari GP. Tapi GP sama manusia sama enggak sih? Jeng. Saya adalah orang yang punya pangkat dalam jabatan apa kek? Satu, dua, bukan? Oke, susu buat aku. Breakfast. Ayo kita kenalan muka. I'm shy. I think we're done. Apa nextnya? Bilang Bang Sai mau dong. Ngomong. Bang Sai mau dong. Bang Sai. Oh, kiss. Muah. Nih. Dah. Lagi mau. Itu telur. Jangan dimakan. Kiss. Muah. Good. This another one for you. You go, boy. Check it. Good. That's my boy. Ini bisa melatih anak kecil. Gila ya. Pecah saya, Litor. Murah dong. Itu belum dibayar. Mau dong. Jangan nangis. Good one street. Good. Mau main? I got another one. Bebe, you good? You sleep? Berat ya. Right. Baby. Sweet. Oh. Okay. Tidak mau ngambil. Terus
Apakah istri ini? Oh? Sini, sini, sini. Iya, iya. Harus bobo ya. Besok kamu fresh. Terus kita bisa jalan-jalan lagi. Bobo pintar. Bobo. Bobo, kamu gak capek sih? Breakfast? Come on, Tiger Wood. Apa? Iya. Iya. Alhamdulillah, Nabi. Ayana. Amatana. Wa ilaihi nusur. Buka dulu jendela-jendelanya kan. Iya. Morning, everybody. Lompat gak? Pesawat Airbus, taruh, ngomong lu perlu bukan. Pesawat Airbus 702 akan terbang dalam waktu 4 jam. Tungguin lu. Kelamaan. Pesawat Airbus akan terbang dalam waktu 5 menit. Zup, terbang. Pink atau putih? Oke, biru. Iya, biru. Manis. Ini buat aku lagi. Jangan. Botol. Pip, pip. Oke. Ini buat aku. Belum manis sih. Cucu, ini. Wait, stop already. Wait. Ayo. I'm here. Tada. Cari mereknya. Kalau mau ntar promosi. Tada. Aku belum punya berapa detik sebelum dia nangis. Move to the right. See.
Ini manja banget. Masa ditinggal dikit tuh langsung marah. Kalau ditinggal sama seseorang yang kamu cintai. Halo. Halo. What's poppin? Hello girl, what's up? Muah kau jatuhkan ya? Jangan hidup orang atau nama orang kau jatuhkan juga. Kalau kamu menjatuhkan nama orang, masuk dalam kolom haters, ya? Remember this wall I built. Jangan belum, sabar, sabar, tenang, harap tenang ya botak, botak tenang, botak tenang, botak tenang. Minum dulu. Dah. Pam pam pam. Aum, ai, aum, ai, aum. Yummy. Wait. Ui. Ui. Kayak dia lapar sekali. Terakhir. Merah putih dulu pagi-pagi ya. Sabar, 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 sabar. Santai ya, baju kotor biarin. My turn. Bangun tidurku terus sholat. Tidak lupa langsung makan. Mampus, mampus, beneran tumpah. Lu bersihin, gua gak mau. Yuk! El! Kita akan berenang ke atas. Siap? Berenang. Berenang. Cus, 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 cus. Jadi mana Ken itu? Oke. Berarti kita berangkat. Kita perlu kipas kalau di kepanasan ya kan. Kita butuh baju ganti. Baju gantinya harus satu nada, bawah aja. Kita perlu apa? Selimut. Takutnya di mobil dia kedinginan. Pempas, pempas yang kemarin coba beli man. Ini kalau tiba-tiba dia pukul. Takut. Takut lagi. Kalau dia takut, ini kalau dia pup tiba-tiba habis makan. Tiba-tiba aja kita nggak tahu, mungkin dia ngeliat mantan terus dia pup. Dia ketakutan ngeliat tuyul di kaca. Iya dong. Iya. Yeah. It's time to play. Jangan dibuka, jangan. Mau tukar baju? Boleh ya? Dia tuh lihat atas dikit. Nah. Oh guys. Oh god. Jangan ke bawah. Ya Allah nakal. Oke, aku mau buka jalan dulu. Lihat sana. Ya, lihat sini. Diam. Oh yeah. See that, Bang Arif? Oke. Okay. Udah semua kan? Handuk. Dan yeah. Hello, hello, hello. My name Dibo. Here is something you should know. Up, one, two, three. Ah, oh, udah abis, abis ya, abis ya. Tahan dulu ya. Oh, peluk bangsai. Banyak tau orang yang pengen peluk bangsai, tapi kamu. Hey, what's up? Sabar, sabar, sabar.
I'm Shawi. I'm Tawi. I'm ready, sorry. My bad. I got you. Ooh, mantul. Bebe. No. Sepatu dia. Ayo. Hiap. Let's go, bah. Ta. Kebalik patunya. Balik patunya baba bangsai. Guys, baba itu artinya jahat. Itu kan bahasa. Bukan jahat, nakal. Bisa bandel. Bahasa yang sangat-sangat terkenal di kalangan anak-anak yang halintar. Jadi semua orang kalau misalnya, ih kamu jahat baba kamu. Yuk. Ta. Kemana? Plaza Senayan kalau good tos. Okay, good. Plaza Senayan. Cai! Here we go. Oh, coba masuk. Oh, baby. Ada. Di mana? Yang kayak gini enggak suka Kak Marvel Kak, slip on kok dia. Bar lagi ya? Enggak sih. Kalau di sini sih buat yang kids sih enggak ada sih, di bawah tuh lantai 3 dia dewasa. Coba lihat ya. Siap, thank you ya Kak. Oh kakakku mau itu dong, sepatu atau baju bayi yang dong. Ini ada nggak Air Force One putih? Ini buat baby. Mau di atasnya atau ini aja? Ini tidak ada yang Muna. Lucu banget kalau dia pakai. Cobain yuk. I'm showing. Oke. Lah. Yang putih. Yang putih Air Force One. Barusan emang nggak ada yang putih. Coba yang tadi. Yang mana? Oh dia nggak ada yang kecil. Kita lihat dulu yang mau buat dia dong. Baby gak ada. Gak ada. Adanya buat. Adanya yang kids. Iya 4 tahun tapi itu. Sebelah mana? Ini. Warna kayak gitu. Gak ada kak. Berarti gak ada sama sekali ya? Gak ada. Size apa aja sih gak ada? Lombek ya? Coba lihat dong. Iya. Pakai. Oke, okay, ash. Kalau buat woman, misalnya kayak scarf kayak gini yang bisa aku mainkan. Kayak material kayak gini. Oh, kayak punya Umi. Taruh dulu. 1, 2, 3. Attack. Gush. Wah. Top panjangan sih. Gue taruh situ. Tuh ada namanya. Huh? I'm showy. Shut. Mau deh kak? Ini. Iya. Di kotak kayak hadiah ya, kayak kemana? Belak. Oh. Bah. I'm sorry. I don't mean to. Yeah. I'm the best daddy ever. Channel saya Lentar, channel yang paling keren, paling luar biasa, paling seru. Kita selalu semangat. Makanya di bawah tuh ada tombol merah. Tulisannya warna putih, but tulisannya subscribe. Aku juga kemarin udah bilang, aku lagi memperbanyak berbagi ke orang. Jadi pokoknya kita akan membantu orang banyak, sebanyak-banyaknya yang kita mungkin, bersama Sasquad. Ya, jadi mulai aja dulu. Keren ya? Keren ya? Hermano, are you ready for shooting? Let's go. Yang pertama aku akan buka kaca atas. Pip. Alhamdulillah. Tutup lagi. Okay. See you at home. Homie. Ya nonton. Gigi jaga. Cocok. Gigi. Cocok. Oke, what's for tomorrow? Besok ada acara sangat-sangat penting karena aku brand ambassador dari suatu produk itu namanya Smart Friend. Dan kostum untuk besok adalah warna merah magenta. Here we go. Kostum aku besok adalah ini magenta. Jika gigi juga magenta. Magenta. Yang pertama, dalaman baju. Oh.
Berarti dia ikut ya besok ya? Mau diajak? Nggak mungkin nggak diajak. Siapa yang jaga di sini? Yang kasih makan siapa? Orang. Sebutkan nama orangnya. Orang satu, orang dua. Bang, sekarang jam 13 malam. Dia bikin aku kesel. Orang enam. Berarti besok kita akan membawa BBL The Mini Sai. Here we go. Oke. Okay. Ini putihnya cukup putih ya. Terlalu broken white. Terus, pasangkan dengan ini. Set. Udah paling kece di acaranya. Nggak usah pakai celana, beberin. Jangan. Terus pakai legging. Kakinya jadi kita bayangin aja. Ini celana pendek warna kayak gini. Terus pakai legging. Kenapa aku udah desain? Kepal. Siap? Oke, sekarang anak bayi. Kita gambar bayi dulu, gambar bayi. Dia pakai daleman gitu, kayak sekarang aku pakai. Dia pakai sekarang, kayak sekarang aku pakai. Tapi semuanya full magenta. Sepatunya yang tadi kita beli, Converse warna merah. Ya, kurang lebih gini. Jadi ini buat baby. That's pretty much it. Berarti kita lihat aja cara aku pakai besok. Okay. Ini satu mana? Jadi jangan dibocorin dulu ya bang. Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu, jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Kita surprise besok ya kan? Besok pakai itu, besok pakai ini. Berarti ini sekarang jam 12:00:17 malam. Lihat kan bang? Siap? Aku masuk dalam segini, keluar situ. Aku udah ganti baju, ya kan? Dan udah pagi. Siap? 3, 2. Wah! Kita udah capek lagi karena dia. Kita jalan-jalan lagi barusan. Tatar, kamu duduk sini. Hey, kamu ada Ziggy Zaga nanti. Iya, ada Ziggy Zaga. Pakai baju dulu, pakai baju. Ha, bah. Stand up. Hup. Oh, bah. My boy is here. Get away, man. What are you doing? Stop it, I reckon. L. Who is this baby? This L. Where did you got this baby? Found it. Found it from where? In front of the house. Stop it. I don't want to listen. Waktunya kita ke bawah dan terbang. Hup. Oke, awas lagi terbang nih teh. Buka dong teh. Lagi terbang teh. Lagi terbang nih. Bawa anak bayi. Yo. Nah. Bodoh dikunci. Apa? Buka. Cepet aja ke kunci itu. Teh bantuin dong teh. Terbang teh. Sir, the king and the sultan is getting to the car. Let go. Ya, Marif. Marif, Marif. Aku tutup. Go back, come here. Sit down. I got you. You got me. We are a happy family. Here. It's my cave. Right, tunggu sini ya. Lasan! Hermano! Kempak sama friend. Anak, tidur anak. Gimana ini hermano? Aku juga mau tidur. Baru sudah sampai. Bangun nih. Kita dari mana? Udah nyampe. Oh iya. Oh wow. Oke. Jadi kita ntar acaranya adalah kita akan naik ke panggung dan kita akan ngomong tentang fashion. Okay. Karena aku nggak terlalu tahu tentang fashion. Cuman I love fashion so much. So it's time to go. LA! LA! Terlalu banyak yang aku pikirkan, jadi semuanya berabe. Nah, siapa yang mau dipikirin? Aku kayaknya harus punya orang yang bisa bantu aku pikir berdua gitu loh. Baicem cariin, Baicem. Baicem cariin. Waduh! Waduh, aku disuruh cari dua, guys! Baby! Aku suruh cari dua! Masa dibangunin sih, bang? El nggak bener banget menjadi orang tua, masa bangunin anak lagi tidur? El? Eli? Elem. Elem. Sampai. Sudah sampai Ali. Ali. Sampai kita zoo. Gizonga. Ali gitu jaga. Kamu tidur lagi. Cuma lihat situasi. Checking. Tit. Tit.
Cit, kak tolong dong kak. Seret-seret kak, aku punya kekuatan superhero jadi bahaya. Ya harus ditempatin setepat gitu loh bang. Ya gak beb? Halo mas bro. Hah? Iya gak ada tempat duduk. Gak ada tempat duduk kamu, Mshawi. Kursinya lupa ya? Kursi kamunya gak ada, Mshawi. High five. Hey. Ada mas sebelah kiri aku, katanya dia bilang katanya kita harus sudah ke backstage, jadi sekarang kita waktunya untuk meninggalkan. Ah, baby, no yelling, bad baby, bad baby. Safe. Semua orang terkelabui. Halo, namanya siapa? My name is L. Halo L. AKA Mini Sai. Mini Sai. Oke, sama. Langsung kok sama? Sama bentuk kepalanya. Oke, hati-hati. Udah, hati-hati ya. Bye-bye kak. Sampai ketemu lagi. Oh, iya. Jadi kasur. Hiya. Gak mau dia. Belum. Oke, pengen jadi tempatnya comfy gitu. Jadi kita bisa tidur ya kan. Jadi Mini Sai tidak akan capek. Sabarlah yo, oh yo Ungu. Yo tidur. Enak kan? Udah. Baba. Nggak mau. Aku punya cucu. Oh. Lihat dong mukanya. Kamu punya aku. Nggak suara marah. Bye-bye aja lah. Ada orang di kaki aku. Siapa yang pegang sepatu aku? Halo, high five. Gengs, look, sepatu kita sama guys. Lihat dong. Biar kayak daddy's kapal ghost gitu ya gak sih. Padahal aku belum jadi daddy's. Tapi buat dia, aku jadi daddy's. Oke. Okay. Sepatu dia satu hilang. Aku gak tau dimana, bener-bener literally aku gak tau. Sama sekali aku gak tau, oh di belakang. Jadi kita udah belajar beberapa bahasa. Satu U, satu WA. Jadi WA, WA. Lagi ya. Oke. Sini. Hadap dinding gerak. Kita buka kunci. Taruh tangan. Apa yang ditutup sendiri ini? Awas. Ah. Cepat. Kotak TV masih di sini. Enggak usah marah-marah. Biar aku yang marah. Coy, apa kotak TV masih di sini? Gampang. Kita enggak boleh kasih sesuatu yang tidak baik untuk dicontoh anak baik seperti barusan marah-marah. Itu gak baik buat anak kecil, betul bang? Oh sini dulu, gak boleh gelap. Ya, jangan kayak gitu mukanya, ngasihin. Enggak, amsal. Biar aman aku kasih kaki ya. Mepetin aja, biar dia gak jatuh. Jadi gini, hop. Bapak. Di dalam SOP negara ini dia harus pakai chair yang itu kan? Chair. Pip. Risik motor. Ayo kita ulang 3-2. Gak usah ketong. Ada gak sih? Yaudah. Off we go. Hot up. Bayi. Tenang. Ayo bisa. Ambil nafas.
Ambil napas, ambil napas. Ambil napas, tiup. Ambil napas, tiup. Ya, cium aja tuh kursi. Ya. Ya, injek aja celana putih dan baju putihku. Bagus. Ya. What's up, guys? Dia berat sekarang. Kamu mau kemana? Beb, kamu mau kemana? Mau kemana? Itu Sasquatch namanya. Halo Sasquatch. Eh, itu bukan karena dia belum subscribe. Ah, kamu belum subscribe. Kamu mau kemana kamunya? Ke jalan yuk. Lari. Capek. Bang. Aku mau mamam. Ada kacamata? Ada kacamata bayi enggak di bawah? Enggak ada kacamata enggak? Enggak ada kacamata bayi. Adanya kacamata kuda. Aku cari sepatu kudang. Ini kuda. Aku buaya. Oke, lucu ya. Oke. Jadi sebenarnya kita mau cari rumah buat dia. Jadi salah satu tempat tidur, AC, kulkas. Kulkas buat makan-makanan dia. AC biar dia mendapatkan udara yang sangat segar. Ah, ini dia. Kakak, bantuin aku dong. Aku pengen cari tempat tidur buat dia. Traveling atau yang udah kamu? Emang ada buat traveling? Kayak gini untuk traveling bisa. Kan bisa dilipat gitu, Kak. Apakah kita akan traveling? Tulis di komen. Enggak buat traveling. Model kayu. Hah, model kayu? Kamar aku full kayu, Kak. Soalnya dia kayak gubuk. Jangan. Ada kayu coklat enggak? Dia jati, Kak, biasanya. Ukurannya segini atau yang ini? Yang nah, terbesar gitu, Kak, yang ada lemarinya gitu. Yang ada lemari terpisah, Kak, lemarinya. Iya. Coba lihat, mana? Dia harganya tapi satuan, enggak semuanya? Gitu. Total semuanya 24 jutaan. Ada kasur, ini kasurnya ya? Kasurnya terpisah lagi harganya. Seluruhnya, Kak, yang nomor 1, nomor 3, sama nomor 2. Kenapa kan nomor 1, nomor 2, nomor 3? Kamu pilih, kamu suka nggak? Cuma ini warna putih, kita minta warna coklat bisa sih. Itu belum jati, kamu mau cari yang jati? Tapi tanya dulu harganya sini. Nggak jati, 8 juta. Oh, dia mau beli kursi baru? Oh. Ih, keren banget. Cukur-cukur. Kayaknya di kosong, ya. Kak, barangnya nggak ada. Banyak kan warna putih. Si kamar aku semuanya kayu gitu loh, Kak. Itu beda sendiri kayak aneh gitu ya, enggak sih? Ini ada warna-warni, ini ada warna-warna. Oh, sama kayak gitu ya? Sama yang kayak di foto. Ada model tapi beda model. Ini ada. Paling kayak gini, Kak. Bajunya ada yang aku pengen yang nyatu sama baju aku gitu. Ada bajunya kayak gini, meja lagi enggak? Ada yang buat dia? Enggak ada. Ini paling kecil ya. Oke, kita tes. Ibangku. Dia dudukan. Pasrah banget. Oh, kamu kayak dokter. Hmm, sawi. Ambil dulu yang ini, aku pengen lihat lagi. Dia terlalu nyaman di pelukan aku sampai dia tidur. Asin banget nih. Oh, yang buat kamar gede. Kalau yang paling bagus dua PK-nya itu 13. Ini bisa diatur pakai WiFi. Jadi dari luar rumah pun bisa kita hidup. Iya. Dia udah teknologinya inverter sama modelnya model lowat. Berarti bagus buat bayi ya? Saya buat bayi. Iya, betul. Kenapa-napa pokoknya jangan sampai ada bakteri jadi bikin desa. Oke, berarti pilihan ini ya. Iya. Oh, kalau apa namanya? Kulkas. Ke satu dia untuk mencegah sayuran sampai 7 hari. Dan dia untuk bakteri kayak buah atau sayuran ini kalau kulkas lain begini dia. Kalian busuk selama 7 hari. Dia kuat. Buat taro susu ASI di sini juga bisa. Dia bisa antibakteri di sini. Pilihannya ini berarti ya? Ini paling bagus kan? Ini udah dapat musim rekor dunia. Oke. Kulkas terbaik. Oke, Mas. Thank you, Mas. Oke, Mas. Gila. Kita tinggal nyari apa namanya? Kasur, mini rumahnya dia tuh. Semua perlengkapannya harus dalam satu tempat. Terus AC udah, kulkas udah. Dia pulang. Ada yang belum? Apa? Istri. Gak usah menjauh, entang-entang aku lagi pegang anaknya lagi tidur. Aku lapar, jadi gak sempet makan karena harus melihat dia 24/7. Aku gak bisa lurus tangan, ini maksimal. Ya, gak bisa lurus. Bantu. Cheers.
ada. Ini apa ya? Tempat tidur bayi? Oh, ada. Tuh kayu-kayu serbuk biasa. Kayu harus kayak kayu jati. Mahal itu kalau kayu jati. Oh, bikinnya sama orang kemarin ya? Yang bikinin meja jati kamar aku. Mahal banget. Coba tanya dulu ya, telepon aja ya. Boleh, boleh. Nah, aku bilang dia Kang Bro yang bikin itu. Kang Bro. Kang Bro. Gimana, apa kabar bro Kang Bro? Ini lagi mau bikin ini Kang Bro. Ranjang dong Kang. Ranjang bayi. Ada tempat ganti apa? Ganti popok. Terus ada tempat buat nyimpen popoknya, buat nyimpen baju-baju dan seluruh peralatan-peralatan dia dalam satu tempat itu. Gak masalah, agak gede. Yang penting jangan terpisah-pisah gitu loh. Gampang kan itu? Harga entar ya, entar. Berapa bro? Astagfirullah. Sebut lagi harganya, coba 3, 2, 1 sebut. Gila. Nah, itu bisa beli motor 3. Ya mahal-mahal bro. Yang kayu biasa gak enak dong di kamarnya. Kan jati-jati juga yang kemarin bro bikinin juga jati. Bro gak turun lagi cuy. Ini apa ya? Ngapain? Ya biasanya gitu lah. Gak ngerti aja. Dapet kan. Halo bro. Ya udah bro, aku tunggu besok sore. Kakak transfer nih kok kagak jateng sore ya bro. Ya bro. Buat yang punya anak bayi sih. Anak bayi yang tidur tapi takut bangun karena suara mobil. Kalau pakai mobil Alphard itu otomatis dia matiin. Pas kita buka tapi harus manual. Enggak berbunyi. Aku habis nge-gym sakit banget. Ayo bangun. Shall we, okay? Bikin benteng, bikin benteng. Biar dia gak jatuh. Ini sementara biar aman sebelum kasurnya datang. Besok sore. Keram banget, parah. Tadi benar-benar tangan gak bisa dilurusin sama sekali. Jadi bangun-bangun tuh tangan tuh letter L. Jadi gini, set. Jadi gak bisa dilurusin kayak gini. Enggak, ini urat nih. Tulang nih, ya, aku dimin aja gini lu. Sama merah kayak gini. Itu lakban. Oh my god, homie, dating guys. Oh iya, tadi yang tadi pagi datang AC udah dipasang sama apa? Kulkas. Kulkas, pas udah di atas. Lokasinya, kak, ranjang bayi menurut Bang Budi ini bang? Sini bisa, itu bisa. Ini kulkas. Kulkas dulu deh. Pip. Kiri, terus, stopin. We got the best part. Ready? 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 3, 2, 1. Catch. Ntar dulu. Iya. Udah, lanjut. Ini jangan. Soalnya dia ada gini. Jadi ayo. Coba Bang Arif nanti ayun-ayun, nanti aku kan capek sekarang, aku pengen tidur. Dia banget ayun-ayun. Kenapa? Gak kuat ya. Jati? Ya jati, ini gak kuat. Gak cocok. Oh bautnya gak kuat. Yes. Mau lihat hadiah kamu gak? Aku gak bisa ngangkat lagi. Bang, angkat bang. Bank account aku mulai tipis karena ini. Boom, lihat dong. Boom. Ya kita coba kasih. Kita kasih. Obat empuk. Udah empuk kan. Bawa. Kunci dulu kartu ini. Ya gak bisa, ayun. Bobo Eli. Sini bisa buka. Jangan lompat dong. Kita ketemu sama papa kita. Was. Panas lagi hasilnya ya? Iya ya. Kok di kamar torik dingin banget ya? Iya. Ini panas banget. Gue gak kuat. Biasanya. Alah. Bilangnya gak punya duit tuh, biasa. Iya, maksudnya gue bilang. Punya bisa beli bayi. Emang kok bisa beli bayi? Hermano. Sepertinya aku harus jaga dia dulu. Capek kayaknya kalau dia jalan lagi sekarang. Dia harus selalu kondisi fit. So, yang isi kasur yang tadi datang, isi aja semua fullnya. Itu kan ada berapa laci? 1, 2, 3, 4. 4 laci. Terus itu harus semuanya harus full. Jadiin kayak mini surga aku. Yang ini. Seluruh keperluannya.
Hermano, are you ready? Belinya cepat, kalau lama ntar dia tidur. Oh tidak, oke, cepat bang, go! Tidur, buset. Tadi gua lihat ngantuk dia, Pak. Kakak tidur, Pak. Buset. Dari mana, Bang? Itu belajar. Belajar selesai. Seram yang kemarin, gengs. Kayak ototnya otot pecah gitu, gengs. Ini enggak aku kerasin ya, telat aku lemas dong. Kayak otot segede gitu. Oke. Jangan. Ini bukan flexing ya. Enggak. Bukan flexing. Pecah. Jadi pas dia tidur, terus aku nge-gym kan. Pas dia bangun, aku angkat dia. Lama satu hari. Kayak habis latihan gitu pasti ada sakit-sakitnya gitu. Strengthen. Anshal, dengar. Hermano buy everything you want, baby. Come here. We have food. Nggak boleh squeeze otot aku langsung. Oke, Srek. Laci pertama kita buka lu. Laci pertama ini kamu susu sendiri, mandiri. Kita nggak boleh manjain anak kecil. Kalau nggak ntar dia nggak bisa berjuang saat gede. Ya, toh. Semua anak yang ntar nggak pernah ada yang dimanjain. Betul. Jadi pas umur masih kecil, dia udah bisa membuat suatu penemuan-penemuan yang luar biasa. Karena diasah oleh pendidiknya, yaitu ayah ibunya. Thank you, mom and dad. Sarang ya. Oke. Masukin! Jangan manja, Habib! Ya Allah, ada tumpah! Kotor kan? Kamu jangan bilang au, aku bisa atur kamu gak bilang au dalam 3 menit ke depan. Katanya dia gak bakal bilang au. Diam dulu. Surga yang pertama, full. Surga yang kedua, sikat kayu jati tuh gak enak, guys. Ha! Oh, diam dulu. Capek, baby. Tangan aku gak bisa lurus. Ikut dia. Smackdown. Next. Duh, lupa lagi kan. Minyak telan. Kalo dia masuk angin, siapa yang ngerokin? Next. Aku gak mau ngangkat, sumpah. Susun gitu loh. Enak dilihatnya. Alright, persediaan popoknya akan berada selalu di bawah sini. Dah, tuh popok makan tuh. Oke, yuk, cobain tempat tidur kamu yuk. Sini. Ini aku beliin mainan buat gigit-gigitnya dia. Bobo. Mansur, kenapa enggak bobo? Nanti digigit sama siapa? Siapa yang bisa gigit dia di sini? Kamu ntar digigit sama coy. Digigit coy, kamu hati-hati nanti digigit sama coy.
Katanya dia suka, cuman dia kurang entertainment gitu. Dia perlu sesuatu yang entertain. Entertainment buat kamu, spesial. Gak ada yang boleh ganggu iPad ini punya kamu doang. Kita kasih 10 menit, dia pegang apa aja aku beli. Ntar dia suruh taruh ke lantai gitu. 3, 2, 1, go! Ntar dia pegang situ, pegang sono, ya kan? Yaudah. Ntar ini naik apa? Naik jet pribadi. Oke. Okay. Airbus 507 akan terbang dalam waktu 8 jam. Airbus. Airbus, kamu ngapain sih? Oh, dia takut rambut. Dia takut rambut, guys. 702 terbang. Tenang kamera. Wah. Kamu mau naik itu nggak? Ntar ya, ntar. Lu belanja dulu ya. Lihat, di sebelah situ ada dinosaur. Apakah kamu takut? Wah, dia takut. Dia takut. Ih, ada kopernya. Ini sudah kopernya. Wee. 1, 2, 3, wee. Udah seneng. Apakah ini yang akan dia beli? Kita tidak tahu. Karena ini challenge-nya belum mulai. Hello, say hello. Hey. Ngomong. Ngomong, dia bisa ngomong. Kalau pas di film-film aku lihat dia bisa ngomong. Olaf, ngomong. Olaf, kamu jangan bikin malu saya. Jangan lupa follow gengs, @sayahalintar. Dan followersnya ntar lagi 100.000 loh gengs. Dalam waktu 3 hari, hampir 100.000 followersnya. Jadi brand-brand yang mau endorse dia, udah boleh. Di sebelah sini ada botol-botol minum. Tuh ada speedumun. Nah, hampir kamu pegang barusan. Tuh ada buat kamu tarik-tarik. Di sebelah sini ada mobil-mobil. Pesawat, gitu-gitu ya kan. Udah, perhatiin ya. Tuh, mainan-mainan. Oke, kita 10 menit. Kita bagi satu tempat berapa menit? Bagi 4. Satunya berapa menit? Dua, setiap 2,5 menit kita pindah tempat. Baby L, are you ready? Turok. Pegang waktu. Oke, siap. Kamu siap pegang apa lagi? Kamu. Dia udah ditutup. 1, 2, 3, go. Turun. Cepet pegang. Apa yang kamu mau pegang? 12 detik. 13. Nih. Mau nggak? Kamu ngambil terlalu banyak waktu, saudara-saudari. L, ambil ini. Kayaknya sepatunya mengganggu ya? Kita cut dulu. Kayaknya dia nggak bisa jalan karena sepatu itu gedean. Sepatunya kena cepat. Iya. Oke. Kalau kamu mau, 3, 2, 1, go! Go! Kamu kemana? Hey. Nih, pegang! Pegang! Cicing! Pakai coy. Ini nggak ambil, cepet! Pegang! Cet! Iya! Cacing! Cepat! Mau enggak? Pilih mana? Oke, cacing! Coy! Capek! Coy! Rindu kok? Oke! Lanjut. Siap. 1, 2, 3, start. Go. Pegang. Oke, okay, cacing. Oke, okay, next. Pegang lagi. Ini. Coy. Udah dipegang. Lagi. Ini enggak. Cuy, itu udah dipegang. Ini belum. Ke sana lo. Jet. Cha-ching! Come on! Cha-ching! You got cha-ching! Okay! Cha-ching! Next! Okay! Choose! Itu gak ada yang sering nih, itu tester. Waktu terus berjalan. I repeat, waktu terus berjalan. Kita beli mainan, beli. Cepat pegang. Kalau kamu mau ini, ambil ini. Baby, kamu, dia tuh gak bisa beli yang demi.
Alah. Coy. Come on, 5 minutes. 5 minutes. Pergi. Aku capek. Bukan ke kamera. Kelly. 4 menit. L. Ini kamu bisa beli. Ini kamu bisa beli. Masuk mampus. Ya, berenang. Habis. Habis waktu dengan bermain. Dengar, tadi kamu punya opportunity. Mantul. Nggak maksa sekali. Biarin aja, ntar dia di rumah bosan lagi, biarin. Lu kagak mau beli barang, ya kan? Berenang, wih! Bush. Ya. Coba coy, bawa semuanya dalam satu tangan. Dalam satu rangkupan. Kentut dia. Artinya banyak. Alright. Siapa yang bawa bayi? Aw. Kenapa? Ayo. Duduk ya. Sini baby. Kalau mau ikut. Lala. Kita kasih warning 3 kali atau enggak kita jemput secara paksa. Oke. Okay. L, kamu akan diangkat. L, kita boleh ambil secara paksa. Yeah. Bagus. Ayo. Sorry baby. Sorry. Yeah. Alright. Cepat sampai rumah. Action. Go. Rumah itu. Cepat. Aku bawa barang-barang. Dia nggak, kita nggak bisa unboxing bareng-bareng dia dong. Iya. Apa tolong kita unboxing sambil dia tidur. Jadi kita yang having fun, dia enggak. Oke, coy. Bawa coy. Bantu dong, Fatim. Bantu. Doa. Lah, kok amin langsung? Doa. Semoga Bang Sai lancar masuk. Doanya enggak dikabulkan. Aduh. Dengar enggak tuh doanya? Tuh. Dapat mama soleha. Kok soleha jadi mama? Ayo kok mau dapat mama yang soleha, akunya harus soleha juga karena wanita baik untuk lelaki baik. Iya. Lelaki baik untuk wanita baik. Iya. Mainannya enggak boleh buka. I'm sorry. Udah, karena kamu tidur, aku mainin mainan kamu. Bisa jalan-jalan gitu. Wih, lucu guys. Oke. Ini mainan pertama aku. Aku aja mau beli emote. Nanti aku pecah ini. Pecah ini udah jalan. Gitu. Kamu gak boleh main ya. Kamu gak boleh main ya. Kamu punya mobil bau. Ini bisa gini. Flip. Tuh. Keren kan? Keren gak? Jawab dong. Ini buat aku belajar jalan. Tuh. Sekarang kan aku bisa ngangkat. Tuh. Terus aku punya ini. Aku suka mainannya. Aku suka banget. Ini buat entah tau sini. Terus aku bisa muter. Wih. Nanti kalau aku udah punya pacar, aku mau main sama pacar tuh. Dia kan main sama pacarnya. Ini cowok cewek, aku mainnya sama cowok cewek ya. Aku beli kapal. Kita buat aku mandi. Sawi. Punya ini. Ah!
cherry, cherry on top. Ini bisa jadi musik loh. Siap, 3, 2, 1. Iya. Oke, ini magic 1, 2, 3 jadi. Gak bisa, tapi kita harus yakin. Kok kita yakin semua bisa. Jadi. Jadi. Tada. Malam kan? Yes. 3, 2, saya is magic from saya Halintar Vlog. Hai. Main kagak? Cepet! Tuh! Wih, mainannya banyak, guys! Oh, no, are you okay? Oh, seneng banget ya ada mainan. Aku juga seneng. Seneng. Ya, trompet. Lempar. Lempar sini. Lempar ke abang. Lempar. 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 Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Sound squad, help me. Help me. Help me. Udah jalan. El sini, ada mobil datang El. Ini aku bantu. Oh no, lari, lari. Sini cepat. Kamu akan tidak kenapa-napa. Eh, jalan-jalan lagi. Kita mau makan-makan. Ini dari kemarin. Sasquatch pada nulis banyak-banyaknya. Kita mau bikin challenge dari aku sendiri, tapi suruhan Sasquatch karena kemarin aku bilang di video karena komennya itu banyak banget. Iya kan? Aku hari ini jadi kamu. Jadi kita makan, minum semua makanan yang kamu makan, makanan yang kamu minum, dan selama 24 jam. Mau ditutup, mau ditutup. Hati-hati, awas, 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 awas. Kita harus ngumpulin ini semestinya. Nggak boleh isi selama 4 bulan. Itu siapa? So tau, Oto anaknya. Obeknya, obek. El, masuk katanya nggak boleh. Ah, kelihatan bodoh gue sekarang. Ngomong anak bayi. Ayo kita mandi, hari kita mau nyanyi-nyanyi. Kita mau breakfast dulu. Hari ini kita akan makan semua yang dimakan 24 jam. Ayo kita berenang, 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 berenang. Ini, ini, ini. Baju berenang, mah. Masa pake ini, masa pake yang Astagfirullahaladzim. Oh, pantesan kok orang-orang alasannya kok punya anak bayi tuh. Aduh, jadi seringnya di rumah. Enggak. Oh, mungkin dia karena sering di rumah karena dia habis bayi terus bersih rumah, habis bayi bersih rumah. Karena aku habis bayi langsung keluar, habis bayi keluar jadi seperti ini deh kamar aku. Ada pempes 3 biji di sana belum dibuang. Baju pilihan dong sedikit. Kamu pilihan sedikit. Aku banyak. Aku banyak, kamu dikit. Masih kecil lah. Nih, kita pernah pakai ini. Kacana. Yuk. Hah. Angkat tangan untuk Indonesia. Mana kita kan? Kita kan? Kita kan? Mana minum? Kamu minum dulu ya. Ntar aku siap-siap dulu. Kamu minum dulu sini. Kamu tunggu sini ya. Tunggu sini ya. Mau dong. Mau dong. No. Oke, aku siap-siap dulu. Aku udah jatuh. Lihat dia. Lihat aku udah selesai. Tiga, sudah lihat dia. Lihat aku. Kamu pindah tadi, kamu taruh situ. Kamu ngapain di sini? Dia punya power. Emang beberapa hari ini sih aku ngerasa dia punya power. Yes.
taruh CCTV di sini. Kita lihat apakah dia benar-benar punya power. Ntar videonya akan diupload Instagram, nggak diupload di YouTube. So follow my Instagram @sayalintar. Dah. Ya follow Instagram dia. Kita 2000 lagi ya. Terus ini. Kamu tuh maunya sama aku aja terus kenapa sih? Kenapa sih emang aku tuh Mam Syah. Oke, okay, masuk sini. Oke. Okay. Kita menonton apa hari ini? Tuh dia marah kalau enggak ada aku ini. Ah, entar. Ah, apa? Entar aku ngambil ini, Bang. I'm coming, honey! Wow. Suka ya main air ya? Kayak kak, kayak abang kamu ya? Kamu jangan kena air terlalu banyak. Kamu jangan kena air terlalu banyak dulu. Mana nih? Apa? Vicky Zaza. Mainan gampang. Nih. Ntar ya keluar air. Sabun. Sabun. Baby shampoo. Mau sapu dulu. Iya. Sabar, aku ambilin. Ya Allah, tuh parah. Nih. Oke. Okay. Sapu udah. Waktunya sapu. Oke. Okay. Bersih. Guys, kayaknya harus buka pampers dulu. I need help. Cut, I need help. No, come on. Alright. Kembali. Salam. Harap tenang Ibu Dewi. Ibu Dewi tenang. Ibu Dewi, kemarutnya saya. Ya Allah, ribut banget. No, nggak mau. Here. Okay, we good. Teriak. Pilih baju. Kau pengen apa? Sama-samaan aja. Mau pakai baju kletek, aku juga pakai baju kletek. Tarinya nunjuk otak. Nih, beb. Ada tulisannya lagi. This is all muscles. Cewek-cewek yang lihat, beh. Santai. Udah. Ya. Beh. Tunjukkan ototmu. Otot. Kenapa sih dia capek? Tidak kedinginan. Mau kedinginan deh. Peluk dengan pelukan hangat. Nah, masuk satu lagi. Jadi senang. Iya. Bener? Aku juga pakai. Kamu kalau jatuh, aku gigit. Enggak mau. Aku enggak mau pegang. Tuh, aku juga punya kan. Xiaomi masuk. Kamu tuh mau jatuh aja sih. Mana celana aku? Nih aku taruh dulu. Kamu udah selesai kan? Oke, celana apa ya? Style kebalik ya nggak sih? Kamu kenapa sih suka tempat-tempat yang kayak mandi? Terus pakai sepatu merah karena kita harus matching ya kan? Ya kita harus ada orang yang bisa bantuin kita untuk jaga dia karena jadi aku bisa kerja ya kan? Sabar dulu, aku pakai sepatu dulu. Kan dia hilang. Kalau dia masuk ke dalam. Enggak masih ada. Nih, sepatu. Hey, L, botak. Oi, botak. Tadi lihat tuh. Tidak ada yang gagal. Sampah. Aku pengen nonton ya kan. Gak ada yang jagain dia. Dah ya kan.
tinggal dia sepatu. Aduh, sabarlah. Honey, wait, hold on, baby, daddy, like son. Cepatin aja. Can't you see? Ayo breakfast. Ini makan apa hari ini? Ini lebih suka banana atau salmon? Salmon. Ya Allah, udah kotor nih. Biskuit tegang. Ya Allah, gak bisa bantu ya? Nah, pegang. Iya, bagus ya. Duduk. Duduk manis. Sabar, sabar. Beras dong. Berasnya kecil-kecil gitu. Cukup? Oke. Iya, yuk. Lagi di dia orang ngerti ya. Orang dibikinin. Set. Sekarang aduknya, liat gak? Tuh, tenang. Oke. Oke, aku bikin punya aku. Terus. Mana anak? Tisu. Jangan marah. Itu namanya tisu time. Kamu kapan makan Indomie? No need tisu. Dah. Belum. Lagi. Siap ya. Giliran aku makan. Siap 3 harus tuh. Aku makan. First time. Pertama makan di pagi hari makanan bayi. Here we go. Kamu suka? Ini gak enak. Masa makan rasa-rasa? Ini tuh rasa rendang gitu gak ada. Kamu enak, kalau menurut kamu mungkin berarti enak. Jangan protes-protes. Sekum sih aku gak makan ini. Aku lapar sampai malam. Apa senyum-senyum? Senyum-senyum. Dessert, a baby dessert. Rasa bayi. Rasa bayi. Dessert. Ya, bareng-bareng. Bismillah. Dessertnya enak. Mungkin nggak suka. Tapi dia suka. Kalau nggak suka kasih aku. Oke. Oke. Kita mulai beraktivitas. Kemana ya? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan yang bebek. High five. Ayo kita seru-seruan. Di Mexico City. Nevada City. Nevada City. Jakarta City. Let's go. Why? Dah, sampai. Muka gue ditabok, guys. Kenderaannya di mana? Mainan, itu dia. Foto.
jangan dong. Siap, siap pencet, siap pencet, siap pencet. Pencet. Ah, gimana sih? Ah, nih, makan. Jangan dong. Semangat, 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 semangat. Kerja, kerja, kerja. Yes, bagus. Jatuhin. Ambil lagi, aku bantuin. Nah, dapet. Dapet, 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 dapet. Tarik, tarik, tarik. Ambil. Wah, dapet ikan banyak, guys. Ini hasil kerja keras aku, guys. Oke, makasih ya, Kak. Oh, ada hadiahnya. Aku dapet hadiah. Yang kamu pegang itu namanya buat kamu. Merah. Merah. Ini mau yang merah. Yeay, makasih, Kakak. Oke, dia suka. Kita ambil yang sudah. Target yang warna hijau. Target yang warna hijau. Yo. Warna hijau. Ambil. Enggak bisa. Oke, kita beli aja. Kita beli aja. Kita beli aja, Mbak. Berapa, Mbak? Apanya yang berapa? Mesinnya beli. Mesinnya? Lagi-lagi. Enggak worth it. Habis 20.000 giniin dong. Hei, ini dapat dapat. Beb, dapat beb. Habis 50.000 kita dapat ini. Nah. Bagus. Tenang. Bagus. Tenang. Bagus. Kita dapet tiket. Nih, ekstra tambahan. Aku akan memojokkan kamu. Pojok. Miss sebelum, miss sudah. Oke. Oke. Kursi. Hap, masuk kaki. Oke. Cukup 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 cukup. Dah. Ya. Yeah. Set. Kelihatannya pasti kayak hot hot daddy gitu kan di kamera. Tapi emang bener ya? No. Put it down. Give it to me. Oh. Tissue time. Tisu time. Sabarlah, cuma tisu time doang. Mission complete. Oke. Waktunya makan. Ini challenge yang tidak baik. Tapi aman gak sih buat tubuh? Aman. Lawan, lawan. Lawan. Gak ada rasa rendangnya. Yang lihat. Nggak ngerti kenapa dia doyan. Ini aja ya, udah dibeli nih. Itu yang tadi udah dibutuhin buat. Laper nih, makan lu ya. Sabu-sabu. Guys, enak nih. Itu apa? Ini iga. Iga. Iga dong. Favorit saya kan. Tapi saya sekarang enggak boleh makan ini. Ini juga daging tipis. Udang. Mau masakin, Mas. Aku mau lihatnya baik. Lihatnya baik, masakin. Duh. Mantap enggak tuh? Masa anak bayi suka gitu-gitu ya? Gak enak makanan ya. Leng. Aduh.
bukan ini. Aja. Minuman bayi. Ayo, bayi. Duduk, 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 duduk. Mau minum ini dulu. Ya. Sampai habis. Tawain kan? Hey, harus yuk, dinner time, dinner time. Paling bagus cover kesan-sannya kayak sonnya. Makanya di segi volumenya 80/20. Jadi lebih dalam. Kayak pulang-pulang kampung ya kan? Ah. Oke deh. Kamu kok sendiri? Ditinggal sama si Coy. Jomblo ya. Ayo kita pesan. Moki Maki Mono Mantul. Ya, hilang. Ini pilih-pilih. Klik, klik, klik. Terus drink. Banting. Dia datang. Dia datang. Dia datang. Kepau. Kepau, 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 kepau. Oke, ayo kita makan. Lapar banget, guys. Stop, stop. Kenapa? Lupa ya. Kenapa? Kan Cenas makan bayi Zaril. Makan makanan bayi Zaril. Astagfirullahaladzim. Coy, ambil makanan bayi. Enggak, lo diberiin ini lu di sini. Enggak. Ada alasan. Biarin. No reaction. Sayangan tangan. Harus challenge sendiri-sendiri ya. Harus komitmen. Dan juga bukan baik. Gak mau minum susu lagi. Kamu kok makan bubur bayi gitu? Ini bukan diet ini. Ini malah stres, malah jadi gendut nih. Lihat, si L aja doyan. Santai-santai aja sih. Nih, kayak ini juga. Minum ya. Ish, biarin lah. Mau minum kan? Ini terakhir ya? Ini terakhir ya? Boleh ya? Udah. Korea sportif. Baru the real man. The real thing. Sleep, sleep. Ow. Packing, packing. Hari ketujuh. Hari ketujuh. Yes. Hari ketujuh. Ah. Mau jajan apa? Nggak bisa tidur karena kamu, baby. Jangan jatuh. Sakit kan? Aku bantu. Ui. Oh, I save you. Kamu mandi? Enggak mau mandi. Here, Airbus. Please God. Kita mau ngapain hari ini? Sikat gigi. Ngapain? Sikat gigi sekali lagi. Sikat gigi dua kali. Sikat gigi, sikat gigi. Tonton. Oke, dah.
Aku pengen packing dulu ini. Hot coffee. Hot chocolate. Bang Bani! Wait, hold down here. Bang Bani! Boy Bani! Come in. Come in. Come in. Come in. Aduh. Ini di sini. Mana lu? Coba. Ini udah masih itu lah. Situ aja. Minum. Bang, sama jagain bayi ya. Dan lu. Skuuuut. Wah. Ada coklatnya, Mas? Iya. Sama kentang. Kentang. Large. Terima kasih, Mas Bro. Packing? Baju-baju dia. Baju bayi. Oke. Wah, baju-baju ke meja hot-hot daddy gitu kan, gitu kayak buka dada-dada gitu kan. Shhh, gitu kan. Kopernya mana? Mana udah yang tadi mama udah dibeli. Itu depan. Ini koper aku. Oke. Okay. Berarti ini dan ini alat-alat lainnya dia ya. Bebe Shark Cucu. Dan Baby. El. El. Bang. Bang! El mana? El? Terus siapa? Bayi El! Bayi El? Lu pokoknya ikut ya? Ah, sudah kapan ikut sih? Nah tadi... Tadi ada bayi El! Emang di sini? Tadi di sini! Kok udah bilang? Bilang kapan? Tadi pas lagi main ngocok! Bang ada doang sini udah, udah ah, gimana sih? Buka pintu nggak tadi? Tahu lah, ada di sini. Ketutup kayaknya. Hah? Semuanya ketutup tuh nggak ngerti tadi. El, kok bisa sih nggak dijaga? Jaga gimana? Orang tadi ini doang. Kalau ada bayi. Terus gimana deh? Sini sini juga di bawah kan? Enggak kan aku beli bilang mau beli hot chocolate doang. Kau udah bilang suruhnya di sini sambil jaga bayi. Bang, taunya tadi oh ada taunya nanti kok Bang Bani ngedit ya. Ngedit kok kan? Ngedit sini udah gitu doang. Enggak ada bayi. Aturan langsung Bang Bani sekalian mau jaga bayi gitu-gitu langsung di depan. Bayi hilang! Ted! El hilang! What's wrong? El! Where's El? He's El. Gone? Yes, El gone. Where is he? El is gone. El! There you go! El, he's gone! El! 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 I keep it with Bang Bani and Bang Bani didn't see here. Serious? Don't see El? Where could El be going? Is he out of the house? Who did he talk to? Oh my gosh, maybe El will be crying.
nggak masuk ke mobil kan? Enggak, ngebawa bayi. Lihat ini, sepatunya sih shoes. Ih, sepatu semalam. Apa? Bohong. Buka dulu lah. Eh, ini serius loh, Tori nggak main-main. Ini serius. Bayi hilang. This is a baby, man. Woy, cepet lah. Bye. Bye. Gue lagi bikin video. Oh. Iya. Video apa? Mantap. Video beresin kamar. Sini. Gue tabok lo dalam sini sih. Cah. Kalau ini kepala di sini. Kalau ini kayak nggak mungkin. Gak lucu. Show yourself. Masa nafas lah deh. Kamu ya? Tahu. Hei, terus lu gak liat sama sekali gitu? Shhh, oh, mending gini, kamu kerja, cari duit buat bayar rumah, oke? Okay? Kok gitu? Kayak ini anak hilang, cuy. Gimana? Beneran gak sih? Lu serius gak nge-prank? Bohong. Lu cuy nge-prank gua terus? Cewek ini pasti. Antara cewek atau anak? Udah, jadi aku mulai aja. What's up? What's next? Dia ngeprank aku. Mungkin enggak sih? Kalau lu enggak tahu. Let's get it. Let's go. Tenang, enggak bisa tinggal diam. Jalan sekarang. Let's go. Aku ngomongnya jelas kan? Ngomong jelas. Masanya di momennya gimana tadi? Waktu ngedit. Kok dia bisa enggak sadar gitu? Oh, pas aku lagi ngomong pas dia lagi benar-benar udah mulai ngedit pakai headset. Benar enggak? Mungkin sih. Berarti enggak benar-benar belum benar-benar enggak tahu ya kalau bayi itu enggak ada apa bayi enggak dibawa oleh kita waktu beli coklat itu. Oh, coklat. Kenapa aku enggak bilang dari awal? Temban ingin di sini juga anak seperti aku ngomong gitu. Iya. Udah nyampe di rumah banget. Taruh di mana dia? Ada dekat-dekat sini. Ada dekat-dekat sini. El. El. Beli sekarang di mana? Bang lagi keluar kota. Lah, kapan keluar kotanya? Semalam waktu habis itu langsung berangkat. Ya Allah. Terus dia enggak mungkin bawa bayi dong. Tahu kan dia datang kan sama bayi, jadi kita kira kan bayi. Dia dikutip bayi. Bayi kali itu. Itu bukan bayi, itu dia bokok. Salah informasi. Ternyata bayi tidak ada di sini. Kita coba tempat cewek. Tempat cewek ini akhirnya harus disensor karena belum ada yang boleh videoin dalam rumah cewek. Jadi kita gambar muka aku doang. Siap ya? Siap? Let's go. Rumah cewek. Right. We're here. Assalamualaikum. Kak Jida, Kak Mima. Hah? Gak ada di sini? Lah, lihat bayi enggak? Ada yang bawa? Enggak lihat, Tris. Enggak lihat. Kaninda mana? Hah? Kaninda ya? Di atas. Kaninda? Di atas. Lihat Kak Jida atau Kak Mima bawa bayi enggak ke sini? Lihat enggak? Enggak. Mungkin cari di. Ini hari terakhir loh. Waduh. Itu siapa dong? Sepatu dia baru berangkat ya? Kanins. Dia baru berangkat. Oke, okay, that's a point. Cepat masuk mobil. Ngapain kau di mobil? Beb. Bawa bayi W enggak? Bayi. Iya. Bayi apa? Apa? Ada Kak Jida enggak di sebelah? Enggak ada, adanya tuh Yuhu.
jomblo. Jomblo, kesian. Udah, bye. Thank you for the information, bye-bye. Beb! Apa? Bawa bayi saya enggak? Enggak. Boong. Beneran. Bawa bayi saya enggak? Enggak, dimatiin. Ada kemungkinan enggak? Kayaknya enggak. Soalnya jawabnya sampai kayak kayak jarang nge-prank. Enggak mungkin kayaknya. Ajidah. Udah paling benar. Beb! Ya? Kamu bawa bayi aku ya, Beb? Enggak. Boong. Masa langsung bilang enggak? Actingnya jelek. Actingnya jelek. Enggak, serius, enggak. Pasti ya, ini enggak ngeprank kan? Enggak. Kamu suka nuduh-nuduh gitu sih? Aku enggak nuduh, aku cuma bertanya. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Saya Halintar, the bold guy. Oh, boy. Ini kita balik ke rumah, kita mastiin. Dia mungkin tidur di satu tempat, kita enggak tahu. Kok agak Inggris sama Torik sih? Lihat enggak sih tadi mukanya? Aku bilang tanya, terus mukanya kayak gitu. Terus tadi belum kayaknya belum mastiin seluruh rumah. Yang aku udah pastiin itu dalam kamar pasti nggak ada. Assalamualaikum, Bang Tari. Bang Tari mana? Bang Tari. Masih senyum kan? Perlu tahu. Coba tanya ini. Lo nggak bikin apa? Tidak bikin apa? Lagi bikin beresin kamar. Ini kebas apa? Mah? Ipul ngapa? Wah, Ipul ngapa? Kamu kenapa sih? Kehilangan anak, lu bisa perasaan gak sih? Oh, lu kehilangan anak. Ekspresi jelek banget. Ini acting. Oh iya, ngomong-ngomong. Lu acting jelek banget. Lu lagi ngomongin apa sih? Gak bisa diulang. Ini bukan aktor. Oh. Mana gue? Di tempat lu. Tadi kan gue lagi ngecek. Lu bisa tahu? Gue lagi ngecek kamar gitu kan. Ini suara apa? Jigi-jaga terus. Ini si bocahnya lu. Beneran! Help! Mau bingung udah diganti bajunya ya? Help! Kok dia kamu disini? Kok kamu udah mandi? Sekarang biar cepat. Tunggu. Beb, kamu duduk sini, kamu jangan jatuh. I'm gonna miss you, baby. I'm gonna miss you. Aku gak usah mikir, kan? Sekarang biar cepat. Tunggu yang mau datang. Beb, kamu duduk sini, kamu jangan jatuh. I'm gonna miss you, baby. I'm gonna miss you. Gak usah dibawa kali. Jadi kamu main ya. Mainan-mainan dari aku. Kamu kok bisa sih, Beb? Tadi pergi tiba-tiba. Hijau, pink, biru. Kok hilang ya? Lagi ada. Kamu gak pernah lihat itu kok sebelumnya? Bang Torik Halilintar memang buatku bangga. Aku gak bisa mikir sekarang. Gak bisa terlalu. Masuk sini gak ya? Baby, ampe kirap. Sini. Hey, turun yuk. Kita tunggu mama kamu yuk. Baby. Dia kasih minum. Udah kedinginan? Kamu kedinginan, Beb? Peluk dalam bulu kamu. Ya, terus kata lagi. Tinggal sama si coy. Nggak enak.
Mamanya janji mau datang sore ini. Dia mungkin belum sempat. Jangan pas ngambil jemuran, lupa lagi. Dia udah bosan nih kalau misalnya kita ajak ke mall sekarang. Tibu itu udah datang. Ada dari luar tiba-tiba aja nganterin ke rumah. Ini baru sekarang banget. Sekarang banget barusan. Oh ya, masih ada nak. Enggak ada. Tadi beneran ngasih. Terus dia sempat lihat orangnya? Ada orang tapi enggak lihat. Perempuan laki-laki? Laki-laki? Enggak tahu. Kosong enggak ada. Itu dari apa? Enggak tulisan. Tulisan ya? Enggak ada. Assalamualaikum. Hah? Kosong gitu? Ya. Nggak dari pagi nih. Ini adalah hari terakhir Baby L akan diambil sama ibunya. Cuma sampai sekarang ibunya nggak datang. Kemarin suratnya persis kayak gini juga ya? Persis ya. Kan? Kecoy kali ngerjain. Kecoy. Lo. Salahin orang nih. Nggak ada. Tadi benar-benar saya hanya lima. Pasti ada orang. Ada orang, cuman gak kelihatan wajahnya. Terus dia kayak cowoknya juga gak tahu. Gak kelihatan. Ya maksudnya apa ini tulisannya persis kayak punya tulisan ibunya kemarin nih. Ada yang dihapus-hapus. Ini ibunya. Nih ya, ini tulisan kali ya diiniin. Kok ada tulisannya gini bisa dianalisa gak sih? Apa coba baca? Ntar aja ya. Biasa terlawang-terlawang nih. Di expand kali. Diperpanjang mungkin. Nempel kali extend. So kok jaga lagi gitu? Gimana sih? Maria. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kosong. Taria. Besok kita keluar negeri loh. Oh iya, jadwal undangan ya. Gak bisa kan ninggalin dia. Di bawah gitu keluar lagi. Aduh, repot banget. Nggak mungkin sendiri aku. Dari siapa? Babysitter gitu. Cari di mana? Apa mau Sasko tadi yang bantuin? Mungkin. Tapi lebih random. Random. Coba kita cari sama kode dari Sasko yang mau bantu menjaga Baby L. I don't know what you do, babe. Ntar ya, kata ibunya. Cia! Alright. Bongkar lagi, bung. Kata mamanya ntar dulu. Kalau mamanya datang baru kita packing. So, today is a big day. We're gonna go to Dufans. Jadi dia enggak stres-stres amat, ya kan? Yuk. Oke, okay, waktunya kita berangkat. Lu bisa enggak bawa ini sambil bawa bayi? Boleh. Satu dulu. Oke, okay. Jangan sampai ada yang ketinggalan. iPad. Nangis, zigzag langsung gitu. Ini, tiba-tiba dia habis minum. Pup. Ganti. Ngelihat si Choi, ngelihat muka Choi, dia takut. Pup lagi. Selainnya, ya buat ngeliat dia aja. Ya, kok ke dia sih? Kasian dong. Makanan udah 9 botol. Sabun buat dia mandi, buat dia getah-getah. Baby!
chill out. Kayak dia minta iPad gua, mana iPad tuh, iPadnya tuh. Tenang, 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 adek tenang. Kita istirahat dulu, jadi kita punya full energy when we arrive at Dufan. Jadi waktunya istirahat. Oops. Oops. Masuk. Apain dong? Aku udah pake. Sekarang apa yang kamu pake? No. Oke, okay, gak usah pake. Nanti udah dibeli tiketnya. Let's go. Alright, tadi dulu. Wahananya apa? Apa dulu, Beb? Mau kemana? Gimana kalau histeria? Jangan dong. Tornado. Tornado. Halilintar. Halilintar. Halilintar juga cocok. Kamu mau? Cocok. Boleh. Umurnya. Bongkar. Are you ready? Senduk. Are you ready? First stop. Pemberhentian pertama adalah bom bongkar. Here we go. Transisi. Santai dong. Transisinya tau gak dari apa? Kiss. Kiss. Gerak naik minimal 100 cm, maksimal 125 cm. Harus sampai sini dia. Kasih makan, kasih makan. Gimana dong? Kamu gak mau itu? Gak mau, ya udah. Gimana kalau kita terbang? Oh, dia suka terbang. Terbang. Let's go. Are you ready? We're about to jump. Are you ready, baby? Aku blok kamu, kamu jangan jatuh. Oke, okay, gaji duduk selesai. Kamu ada reaksinya nggak, Beb? Menurut kamu ini kurang seru. Apakah kita mau ke Kora-Kora? Koi, nguap. Abis begini nguap. Alright, waktunya sekarang adalah kita ke Istana Boneka. Pom 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 pom. Alright, bersiap sedia. Ready, baby. Wow, wow. Abon tuh, ada yang foto guys, cheese. Ada MBBL. Ada au, 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 au. Jangan takutin gitu. I'm sorry, I'm sorry. Jauh, jauh. Wih, ada monyet. Itu monyet apa coy? Sorry coy, Bang Torik jago banget. Next play aja. Sorry Bang Torik, Bang Torik. Jangan prank-prank lagi ya. Jangan prank-prank kita lagi. Ada keluarga kita. Kak Tawa, Mang Ata, gimana kamu? Di sana katanya. Kita naik loh, Beb. Tapi kita naik, baby. Bukan di sini balap, Pak. Oke, okay, point it to the high, yeah, klik, now klik. Yes. Kenapa, Om? Tadi gua lagi di kamar gua. No! Pulang cepat. Beb, kita harus pulang. Kenapa, Om? Ada orang di kamar kita. Beb. Om, sorry. Anak gue dikucuk-kucuk. @sayhalintar. Jangan lupa follow Instagram aku @sayhalintar. Sunshine. Terima kasih Mas Bro. Waktunya kita naik kuda, naik turun. Mana kita? Pilih kuda, pilih kuda. Ini enggak hitam ya? Wih. Oke. Okay. Ayo, naik atas. Oh, gerak, gerak, gerak. Ngapain cuma sini? Ingat umur! Terkejut abang ya? Yeah. Heran-heran ya? Kamu harus kita ceritain jadi konten sultan. Kamu mau pilih mobil yang mana? Mau warna hijau, biru, merah? Udah, itu doang. El. El. El.
Ijo, guys. Tangannya ke ijo. Oke. Suhu guys. Makasih kak. Makasih ya kak. Ada yang ditinggalan kan? Kok aku kerasa kayak ada yang ditinggalan? Apa? Enggak, ini HP. Apa yang ditinggalan? Sepatu. Mana sepatu kamu tadi kamu taruh di mana? Kelempar enggak? Jadi sih kayaknya enggak mungkin kelempar. Kakinya kok blok gini kok. Sepatunya. Oh, ini dia. Yeah. Thank you Mas Bro. Makasih ya, Kak. Thank you Mas Bro. Yeah. Duduk dulu yuk. Minum dulu. Oh my god. I'm sorry. Kok marah apa, coy? Lah, bahasa coy. Ah, ya. Yeah. Masuk angin dia. Mana-mana, tas. Tas. Masuk angin. Sini. Buka. Cari bajunya. Coy, cari bajunya, coy. Gak mau baju. Eh, kamu buka mana gak? Kamu mana? Ambil, ambil. Gimana? Cari baju. Pegang baju. Let's go. Gimana? Ini kegedean, ini orang dewasa. Tadi usia setahun lah minimal. Mas, ini enggak ada yang kecil ya, Mas? Enggak, usia buat 10 bulan. Oh, enggak ada. Gila ya. Udah ini aja deh. Gimana, Mas? Tempat bayarnya, Mas? Kasir sebelah sana. Thank you, Mas. Bentar lagi masuk angin. Enggak pakai baju deh. Sama stroknya. Siap, terima kasih. Ini panas badannya. Coba kedinginan. Beb. Ini ada baju kecil, Beb. I'm sorry, okay? No. Beb. Udah kayak hantu tuh. Pergi. Tadi baju yang benar. Oke. Sini ya. Selimut tuh. Biar gak kedinginan. Capek. Orang cuma berdua ke Dufan. Gila. Belum pernah bilang Umi lah. Oh, iya Allah. Udah satu minggu baru ingat. Bilang sekarang. Bilang telepon. Kan biar enggak kaget gitu. Itu Umi. Ya. Hah? Kayak punya aku lebih. Iya kan? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Maksudnya enggak apa-apa hubungin sekarang, jelasin. Terus bilangnya gimana awal? Mi, saya punya bayi. Hah? Maksud gitu. Ya gitu telepon aja dulu tapi jangan langsung ini dengan ayo Mi gimana kabar itu kan sekarang di mana gitu kan tadi udah gitu sih Mi udah oke okay, mau from the hotel or the get out from the hotel? Mommy already out from the hotel and okay. Here is the weather is very cold. Cold weather? Yeah. Oh my god. I don't know. Okay. How are you doing? I'm good, but bilanglah apa? Apa namanya? Apple Collection. Find something. Ya apa? Saya punya bayi. Apple Collection. Mom. It's like.
Saya sumpah demi Allah, but it's real. What? What's real? I have baby. Maksudnya apa baby? Baby dalam perut atau baby udah lahir atau apa? Udah lahir nih, Mom. Ya Allah, ya Robby, besar banget baby, umur berapa itu? I still don't know for sure. Oh my God, itu baby. Oh, baby orang, Mam. Enggak, bukan. Bukan baby saya, bukan baby saya. Ini kan belum nikah. Jadi bukan baby saya. Jadi maksudnya apa? Ada orang kirim bayi depan rumah. Aduh, kayaknya mungkin banget ya film-film. Iya, yeah, kayak film-film. Kayak kartun. That's right. I've been doing apa sih? Serius, ini bayinya, emaknya enggak ada. Ini udah datang. Bayinya siapa? Terus kenapa dia ngasih ke depan rumah? Terus maksudnya apa? Gak tahu. Tiba-tiba aja. Ini. Terus kenapa kamu baru ngomong sekarang? Kamu udah dalam mobil kamu segala macam. Gimana ceritanya? Ini mom. Ini udah datang dari seminggu yang lalu. Saya harus ngapain dong? Terus saya harus ngapain dong? Hah? Terus saya harus diapain ya, dong? Ya maksudnya bayinya bayi siapa? Saya gak tahu. Tapi kemarin tuh ditulis, Mom. Kasih surat di atas bayinya kayak film-film, Mom. Isi suratnya katanya dia mau pulang kampung. Terus dia nitip jagain anaknya ya. Terus sekarang saya jadi gak bisa syuting-syuting. Jadi sama bayi aja ya, terus ya. Cuman besok saya ada jadwal ke luar negeri, gimana dong? Gimana cara syutingnya? Bayi cari neni. Ya udah, kamu jadi ini challenge aja bawa bayi keluar negeri. Kamu mesti ingat keperluan untuk traveling, baby seperti apa, nah waktu naik pesawat. Ya, soalnya itu jadi. Oh, persiapan kamu punya bayi juga ya? Enggak. Kamu mesti patiin semua kebutuhan dia yang sepanjang di atas pesawat. Kamu nggak masukin ke dalam koper, nanti nggak bisa di retrieve karena masuk baru nanti setelah sampai di negara tujuan baru bisa ambil koper kan. Terus nanti setiap takeoff sama landing penting mesti minum susu. Yang penting dia ada aktivitas menelan supaya telinga nggak sakit, oke? Sama obat batuk pilek bayi, persiapan, right? Can you WhatsApp me what's all the thing that I have to bring it? Okay, I will. Yay! Love you, Mom. Mwah. Okay, love you. Love you, Mom. Bye. Bye. Nanti besok dia ikut. Okay. Dia ikut. Kita beli tiket pesawatnya. Okay, let's go. Halo? Halo, Tai. Yo. Tai. Itu di bawah udah ada babysitter yang siap dites. Oh iya. Nanti tes aja ya. Di bawah. Iya, tes ya. Oke, thank you Kak. Oke. Yo. Beb. Babysitter Beb di bawah. Mau dites sama kamu. Hermano. Di bawah ada babysitter, kita mau ngetes. Terus sekarang kita raper, jadi kita makan sekalian ngetes dia, suruh bawa bayinya ikut makan dia. Op! Bah! Yuk, jalan ya. Babysitter baru kamu. Ayo. Yuk. Siapa kah di bawah? Hah?
Halo. Halo. Iya. Yeah. Dengan Mas siapa? Saya dengan Mbak Mawar. Mbak Mawar? Iya. Tadi udah ngobrol sama Mbak Ika? Iya, sudah. Terus jadi gimana? Mbaknya sebelumnya kerjanya jadi apa? Gini, saya dulu sebelumnya kerja jadi collector. Debt collector? Iya. Tapi sebelumnya pernah jaga bayi? Pernah. Pernah jaga bayi? Bayinya laki-laki perempuan biasanya? Laki-laki. Laki-laki. Namanya Muhammad Bayi Supriyadi. Oh. Usianya berapa? 17 tahun. 17. Duduk dulu. Oh iya, terima kasih Bang Sari. Jadi gini, saya lagi perlu orang yang membantu saya untuk jaga bayi ini karena besok kita mau keluar negeri. Nah, kalau saya sendiri saya nggak sanggup. Nah, jadi dia perlu ada yang bantuin jaga. Namanya dia laki-laki, kelihatan kan dari botak. Terus namanya L. Ada dua yang dia benci. Dia paling benci sama bulu-bulu atau rambut. Kedua dia nggak suka boneka. Yaudah, kamu coba ya. Iya. Iya. Dia aman? Aman sama saya. Sorry, langsung aja. Pernah jaga bayi, contohnya bayi gede 17 tahun, itu bukan bayi kali ya. Dia aman kayaknya sih, biasa ngangkat bayi 17 tahun. Kuat banget. Nanti kita langsung jalan aja lah ya. Kita cobain dulu sekali. Tapi tes aja dulu ya. Belum pengalaman sih untuk ngetes. Yaudah yuk. Pas gak? Coba. Jadi dia yang tak. Oh iya, betul. Udah. Aman. I'm shawi. Nih, coba lagi. Coba lagi. 1, 2, 3. Aman. Oke. Okay. Iya. Alright. Terima kasih. Thank you, kak. Label yang paling pas. Dia nggak boleh makan daging ya? Nggak kuat, belum kuat. Salty chicken, ya kan? Kan nangis-nangis banget sih. Kayaknya cocok. Ini sih. Ya. Ini mau apa, Bang Said? Aku mau apa ya? Oke, thank you, Mas. Sini ya? Ya. Mbak Mawar mau bikin dulu ya? Mbak Mawar bagus gak? Cocok gak? Oke. Okay. Bagus kebet. Ih, aku tanya dulu kek. Ih, jawab kek. Ya Allah. Beb, dengar nih. Mbak Mawar bagus enggak? Kita pilih kalau bagus. Cara nyiapin. Oh, itu lagi ya. Tapi kalau sejauh ini aman sih. Coba ini. Oke. Okay. Mana sih kisahnya? Oke. Okay. Bersih datang. Kamu sama Mbak Mawar dulu ya. Sama Mbak Mawar. Mbak Mawar ya. Tunggu dulu. Oke, Mbak.
Belum? Enggak deh, Bang. Kenapa? Kenapa? Udah ditukar. Kenapa? Masih minum, Mbak? Masih minum, Mbak? Kenapa? Bisa. Kayaknya pernah ganti bal buat bayi. Iya, tapi bayinya ganti sendiri, Bang. Bayinya ganti sendiri? Gak bisa ganti popok? Mana? Sini, tas ya. Wait, baby, biar aku yang ganti, oke? Wait, baby, nih. Kami, wait! Sensor, here we go! Inside, done! Oke! Very good! Mbak bersihin lemak. Dia gak bisa bersihin. Tapi dia gak bisa sama sekali bersihin popok. Oh gak bisa, berarti dia bukan pilihan kita. Oh, let's go. Rumah dulu deh. Mbak duduk sini lemak. Iya. Mau sini. Jadi gini Mbak, tadi bawahnya udah awal-awal udah bagus semuanya. Cara suapinnya udah bagus sampai habis dari makanannya. Cuman di akhir tiba-tiba. Bentar ya Bang Sa'i. Gimana? Kayaknya saya mau pulang dulu aja. Pulang dulu? Sekarang. Oh. Ya, saya pamit pulang. Ayo. Oke. Siap. Iya, makasih ya, Mbak. Makasih. Ya. Siap, Mbak. Siap. HP-nya, HP. Siap, Mbak. Ini. Siap. Telepon Kak Ika. Kak, Mbaknya udah pulang. Udah bagus semuanya, cuman dia nggak bisa ganti popok. Itu paling penting benar. Harus ada lagi nggak? Satu lagi coba. Ada, boleh deh. Tapi sekarang datang. Ya, sekarang jalan gitu ya. Kalau telat nggak jadi. Ya, bye. Ini kak. Orangnya deket. Terus dia emang sering jaga bayi. Jadi, yuk kita sayang. Oke, Beb. Kita tunggu yang kedua ya. Ada ulang. Oh, ini dia. Halo Mbak. Assalamualaikum. Silakan masuk. Kita panggilnya Mbak siapa? Mbak Melati aja. Mbak Melati aja, duduk Mbak. Kan tim telepon jam berapa nih Kak? Jam berapa ya? Tadi timnya kayaknya udah telepon untuk datang lebih awal, tapi lewat malah Mbak. Aduh maaf, saya lupa. Ada Mbak tuh. Halo deh. Mbaknya tapi datangnya telat. Oh iya Mbak, ini masih nangis, mbaknya datang telat doang. Kerja di mana sebelumnya? Pernah jaga bayi? Pernah. Oke. Jadi kebetulan saya lagi mau ke Indomaret, ada yang belum diberi tisu sama bubur dia habis, jadi kita langsung aja berangkat ke sana deh. Mbak Melati boleh langsung saya lihat. Ikut kakak. Ya jangan nangis dong. Tangan biar. Udah ntar pegang, nanti pas pegangnya pas lagi di mobil ya. Yuk, langsung jalan aja yuk. Mbak Melati, yang mau dibeli di sana tisu, bubur apa tadi? Beras merah sama pisang. Oke, baby, be right. Oke. Oh ya tadi Om belinya apa aja? Tolong pegang dulu Mbak bayinya. Oke. Ntar saya ambilin kanjeng. Kalian ah. Ya, Mbak.
Dah. Aduh, ampun. Aduh, maaf. Sorry, saya lupa. Baju. Are you okay? Maaf, aduh, saya lupa. Baik, Mbak. Maaf, maaf, Om. Thank you. Mbak tadi ditaruh di lantai gitu ya, Mbak? Tadi karena bawa banyak barang, Mas. Lupa deh, bayi ditaruh di lantai. Aduh, maaf. Itu kan jadi bahaya banget, Mbak, kalau misalnya ditaruh di lantai. Tapi emang sering lupa atau emang sekarang lagi capek gitu, mungkin? Enggak, kok, saya nggak pernah lupa. Sama sekali nggak pernah lupa, Mas. Mbak, kayaknya dia udah ngantuk deh. Nanti tidur di kamar saya ya. Tidurin ya? Iya, bayinya tidurin. Hop. Capek nggak, Beb? Kamu tidur sama Mbak ya? Hei, Mbak. Kamu tidur sama Mbak ya? Yuk, bobo yuk deh. Bobo yuk. Saya sebentar ya. Saya... Mbak, saya ke bawah dulu. Mau ada yang di... Oke, Mas. Ambil. Coy, besok siang kita langsung berangkat ke airport sekitar jam 1, jam 2 lah ya. Jam 12, jam 1 lah. Mungkin mobil mau dicuci dulu atau gimana-gimana. Yaudah. Oke, coy. Istirahat, coy. Belum beli koper lagi. Berarti besok pagi beli koper. Oh iya, udah kosong. Laundry semua. Mbak? Mbak? Ah, tidur, Mbak. Aduh. Ya, dia hampir jatuh. Aduh, Mas. Ya, mungkin... Tidur, Mbak. Mas. Aduh, iya. Ngantuk. Tadi udah ngantuk. Terus tadi kok ketiduran gimana jatuh tadi? Tadi sih udah taruh bantal-bantal di pinggir sini biar nggak jatuh dianya. Bantalnya mana? Sudah. Mbak tunggu dulu. Ah, oh, sorry. Maaf ya, Mas. Jadi kesalahan yang tadi hari ini Mbak lakukan itu lumayan, bukan lumayan sih, sangat-sangat fatal mungkin. Maaf. Awalnya tadi Mbaknya datangnya telat. Terus yang kedua, bayi bisa ketinggalan di lantai. Itu bahaya sih, Mbak. Itu bahaya banget. Apalagi di luar ya, kalau bisa di kamar gitu aman banget. Masih aman lah ya, tetap gak boleh. Terus yang ketiga tadi Mbak tidur dua. Jadi mungkin Mbak gak bisa... Tapi Mas, saya gak akan kayak itu lagi, Mas. Tapi besok saya mau izin sih, Mas. Saya besok ada pulang kampung gitu. Jadi saya gak bisa kesini deh. Oh gitu? Iya. Oke, yaudah. Yaudah. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Oke? Siap, Mas. Siap, Mas. Hari semakin malam. Manager K, halo. Halo, Sayi. Yo. Sayi, ini dapat info katanya yang kedua juga kurang bagus ya, kurang pas ya orangnya. Mbak, kurang. Ini Kak Ika, ada satu lagi tapi terakhir sih, kayaknya udah gak tahu lagi siapa lagi. Tapi boleh dites, dia ready malam ini. Dan dia sih udah pernah jagain bayi gitu. Dia ada pengalaman sama jagain bayi. Terakhir banget. Tadi dua pilihan Kak Ika, dua-duanya bilangnya pengalaman baik. Tapi yang kedua gak sama sekali kayaknya. Cobain. Tapi gak ada lagi, gak ada pilihan lain. Saya sudah gak ada pilihan lain. Jangan sekarang.
sekarang. Yuk. 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 Ah. Sini. Sini aku mau ngomong sama kamu. Sini. Baby dengar. Ya Allah, semoga aku dapat orang yang bisa jaga aku. Biar bang kayaknya nggak capek banget. Orang yang udah datang itu yang tadi telepon. Beb, ada orang di bawah. Kamu harus tenang. Halo, Pak. Selamat pagi. Ya, duduk-duduk. Yang mau jaga bayi ya? Iya, saya yang mau jaga bayi. Sebelumnya udah pernah jaga bayi? Udah pernah. Mau gak pernah? Halo, baby. Sini. Mau sama aku. Sini. Yeay. Kan? Kenalin, aku nanti yang mau sama kamu. Sama aku aja ya. Sama aku aja ya. Sini sini. Mana mana baby L. Hermano. Hey. This is a good sign. Baby L. Pak atau Mas ya, Sel? Bang aja, Bang. Oh, Mas Aih kayaknya BBL ini deh, perlu dot botol susu. Dot. Ntar aku kata. Yeay. It's a good sign, do you see that? It's a good sign. Ini aus nih. Mbak, jadi saya panggil mbak siapa? Mbak Dewi. Mbak Dewi aja? Iya, Mbak Dewi. Oke. Jadi gini mbak, besok saya ada acara di luar 3-4 hari aja. Nah kita berangkat sore, jadi mbak sekarang boleh pulang dulu, mungkin ngambil baju. Kita ketemuan lagi besok pagi di sini. Karena saya perlu ada ke mall, jadi harus buru-buru banget. Jadi nggak kalau bawa bayi agak susah. Jadi mbak besok bawa baju, ntar ikut saya ke acara di sana. Saya ikut? Iya, karena saya nggak boleh bawa bayi kok di sana. Jadi pas lagi saya acara, mbak boleh pegangin bayinya. Pas selesai. Kita balik lagi. Ya udah, sampai ketemu besok pagi ya, Mbak. Sepagi mungkin makin bagus. Saya naik dulu ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Ya, Mbak, sampai jumpa besok. Udah kayak ngerti banget ya. Dia udah tahu kapan waktunya. Itu baru namanya profesional. Ya enggak sih? Oke. Okay. Ada pilihan lain kan? Jadi, tidur dulu. Good morning everybody. I'm okay. Good morning. Good morning, my squad. It's the day we're about to fly. Kita mau kemana, Beb? Oh, kita mau ke KL dan tiket kemarin sudah dibeli. Total Hermano, Mbak Dewi, aku, Dewi. Dan sekarang kita waktu untuk packing. Ini sih udah dari kemarin sih. Karena kita nggak punya waktu, waktunya sangat mepet, jadi bisa pagi ini. Pesawat sekitar 3 jam lagi kita harus sudah di airport. Kita harus cepat. Terus, Mbak Dewi nyampe belum? Mungkin udah. Coba cek. Udah kayaknya. Udah. Oke. Okay. Oke, Mbak Dewi. Kenapa nggak dipanggil sini aja? Panggil aja, Mbak. Oke. Okay. Mas Aih, assalamualaikum. Oke mbak, jadi gini, kita dalam 3 jam lagi kita harus sudah di airport, jadi mbak harus cepet-cepet kita siap-siap. Hey, Bia. Kamu pergi. Yeah. Let's go. Oke, baby, kamu tinggal sini dulu. Kamu main-main dulu. Pada selesai baru ya. Ini. Tasnya dia ini. Nah, ini kan buat masuk bagasi. Buat tas bayinya ini. Yang buat sama dibawa tertentek. Oke. Terus sepatunya mana ya? Set.
Gua semua aja lah ya. Let's go! Checklist dari Umi. Yang pertama, obat. Obat buat jaga-jaga batuk pilek bayi. Itu termasuk buat anak ya? Usia 10 bulan. Jaga aja. Atau dia udah kena flu? Belum kena. Mau jaga-jaga, mau traveling soalnya. Bukan sebelum sakit dia pakai kan? Oke. Okay. Terus susu. Baju. Sepatu. Kos kaki. Halo kak, aku mau cari baju bayi buat cowok. Ada dia di Carter. Coba. Ini celananya aku ada kan? Ini ada buat cowoknya kak. Dia 9 bulan. Cuman pengen kecil badannya. Kalau nggak pas, bisa diganti. Bisa ditukar. Berapa hari? 3. Nggak ada keranjangnya kak? Boleh saya wajah. Ya udah. Bisa berapa? 3 bulan. Boleh deh kak. Ini ada baju hitam. Kemarin kita nyari-nyari ini. Coba pegang dulu. Baju berenang ya? Kalau nggak dipakai berenang bisa kan? Ini paling kecil ya? Iya. Kok 9 bulan dia ketarik-tarik kan kakinya? Oh, tapi ini nggak ada kakinya, jadi bisa digulung. Coba ya. Gimana lagi yang ada bayinya? Itu punya kupluk merah. Kegedean ya? Ini udah usia setahunan ya kak? Aksesoris batik kita masuk sekarang. Wih. Buat bayi cukup ya? Bayi tuh kok makin ketutup lehernya tuh makin bagus. Lehernya kecil. Sininya panjang sih kak, ini juga panjang, ini kayak gini panjang. Ini udah paling kecil. Panjangan, badan di sini. Oke, aku mau yang ini. Kak, iya. Makasih ya kak. Oke, terima kasih ya kak. Iya. Ini kusaki. Terus dot sabun, sampo, makanan bayi, popok, udah. Sikat gigi. Gua aja nih. Terus apa lagi? Buat fashion tapi sekarang buat tutupin kepala dia kan dia botak. Handuk dia. Selimut. Penutup kuping. Hari ginian ya. Fashion itu bukan buat cowok. Ini Mini Mouse, bukan Mickey Mouse. Fashion itu very very complicated. Jadi benar-benar seperti kreatif. Kreatif itu tanpa batas, fashion juga tanpa batas. Cucu buat sampai dong. Yuk masuk. Oke. Terima kasih. Oke. Nanti buat yang matching bisa kita pakai adalah ini. Nah. Itu aja. Oke, yang bisa kita bawa kalau dalam tas jenjeng itu yang gak masuk bagasi itu susu, makanan, pampers, selimut, baju ganti. Oke. Okay. Udah deh. Tinggal apa lagi? Oh, laptop. Lamborghini yang kita akan bawa buat bayi. Siap? Siap. Here we go. Kamu cari peralatan barang bayi. Tapi yang paling simple gitu loh kak. Bisa dibawa ke luar negeri. Oh, yang ini. Cabin. Iya, cabin size yang dia masukin. Ada di depan. Coba lihat. Cabin size. Oh, ini nggak buat nih buat? Bisa buat nih buat. Harus tiduran terus dia sang, kan? This good. Let's take a picture. 6 bulan. Kita sisi 6 bulan. Bisa juga jadi kayak gini kan? Bisa. Masih jadi kecil kayak tadi. Iya. Ada pilihan lain? Tadi udah aku fotoin, ntar aku liatin dulu. Ini bisa dari 6 bulan. Kalau newbornnya seperti ini, karena kan jadi udah 9 bulan. Ini lucu banget ada beginiannya. Kita bisa. Astagfirullahaladzim. Pokoknya dia 12 juta.
kita pakai baju ini, Mbak. Terus udah itu. Kasihan masih ngantuk. Oh, udah. Jangan sampai ada ketinggalan. Udah semua udah dipakein. Ini. Tas. Saya ganti baju. Jenet. Di atas dik. Di atas dik. Oke. Mantap. Mantap. Let's go. Maju, maju, maju. Ayo kita maju. Oke. Yeay, udah cocok. Maaf, kok gak ngerti kamu? Kacamata. Jam. Terus. Puff. You good? Coy! Alright, let's go, baby. Baby, inside. Mbak sebelah saya ini. Bye, baby. Come here. Come to papa. Come to papa. Itu mobil. Mobilnya gak kemana-mana. Semoga kamu gak gores nanti ya. Okay, bye, baby. I'll see you guys. Bye, Brooklyn. Saya masih banyak menunya. Bye, I love di atasnya. Rasa lo gimana? Apa ya? Ransel? Ransel? Allahu Akbar. Gak ada coy, di dalam gak ada coy. Udah kosong. Ya. Lu bawa iPad kan? Bawa. Ya. Kemacet, biasa di mana ya, Mbak? Aduh, Bang Said, saya mana tahu. Ini saya pertama kali ke bandara. Saya ikut Bang Said aja ini. Tetap. Saya mau nanya aja Bang Said. Ya, udah. Sini ya. Bye. Tiba-tiba Mbak Dewi tiba-tiba sakit. Jadi dia minta untuk hari ini dia gak pegang bayi dulu. Tapi mungkin kalau besok dia istirahat, katanya mungkin bisa enakan. Come on, babe, I got nothing to do. Terus gimana, siapa yang jaga? Gak mungkin tinggal. Mbak Dewi juga udah dibeliin tiketnya. Siapa dong, squad? Come on, mate, I don't know. Mereka telepon adik-adik. Abang-abang atau kakak-kakak mungkin. Abang-abang atau kakak untuk membantu jadi babysitter. Oke? Siapa kita telepon pertama? Yang pertama adalah pam-pam-pam. Siapa yang telepon? Kita telepon Bang Atta. Bang? Apa namanya? Ini saya mau keluar negeri, ada kerjaan. Cuman saya perlu babysitter, terus saya kemarin udah dapat babysitter, tapi babysitternya tiba-tiba sakit, tapi tiket udah dibeli. Ya udah cari babysitter lain lah. Nggak bisa, nggak ada, udah dicari semua, udah dites-tes lagi. Terus saya telepon adik-adik lain, nggak bisa ikut ke Malaysia. Terus? Ya, saya mau minta tolong sama Bang Atta untuk jadi babysitter baby. Gimana sih, orang gua kan banyak kerjaan, bos. Ya udah cuma hari doang, besok pulang. Enak banget tuh, omong. Bukan masalah itu, jangan dadakan juga lah. Kalau ya sebentar doang. Cuma satu hari doang. Abis itu setelah itu saya yang jaga, gak masalah. Gimana sih kok Bang Atta yang adik-adik cewek lah, kan cewek banyak. Ya kagak bisa, semuanya ada undangan. Bang Atta juga lebih banyak lagi.
Ya, terus gimana dong? Please dong. Ya udah torik lah, torik. Aja torik, torik tuh. Aduh, dia gak bisa bawa bayi. Sudah gini aja, Mang Ata ikut. Tiket saya bayarin, deal? Bukan masalah tiket dibayarinnya, bay. Masalahnya gue jadi babysitter, bay. Nah, udah abis tuh, Mang Ata. Abis tuh besoknya, Mang Ata udah tinggal belanja-belanja aja. Mau belanja apa? Yang penting jangan saya yang bayarin. Gimana sih maksudnya? Kan Mang Ata suka belanja-belanja ke luar negeri. Ya udah, sekarang kebetulan nih tiket gratis. Cuma harus jaga bayi. Oh, Mang Ata bisa bikin konten. Gimana ya? Aduh. Ah, oke. Okay. Ya udah, saya tunggu ya langsung di tiket pesawatnya jam 4 nanti sore. Oke, okay? Thank you, Bang. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Mang Ata udah mau, guys. Ngapain lu marah? Om Mbak, kursinya sesuai di ada situ. Kan Mbak duduk di belakang. Oke, siap-siap langsung. Terus kita terus sampai di belakang. Ini pasok? Iya. Oke. Say bye-bye stroller. Oke. Let's get it. Okay, the second one to the right, please. Wait up. Welcome. It's only for 1 year. 1 year. Yeah. For take off on any sitting on your left. Okay. No problem. Okay. Baby, kamu duduk sini dulu. Okay. Let me put this. Sepatunya taruh sini. Tuh, taruh. Ya, masuk sini. Lihat, masuk sini. Masuk. Up. Dia nggak mau duduk sendiri. Pengen di pangku. Iya, kamu udah dumelet ya terus. Alright, babe. Jadi gini masangnya. Kita dapat seatbelt satu lagi. Karena kamu saat take off, kamu harus duduk sebelah. Harus di pangku. That works. Oke, oke. Oke, siap ya terbang ya. Terbang ya. Ya Allah. Terbang, kita mau terbang. Kok nyampe? Kamu katanya butuh bantuan buat babysitter ya? Iya. Kami tidak bisa. Terus ngapain ikut? Kami mau jalan-jalan. Kami mau roti canai. Tolong, Tuhan. Saya mau tidur dulu karena saya dari kemarin. Pak, saya dari tadi dari kemarin nggak pernah tidur. Jagain anak udah kayak orang-orang tolong. Keluarga baru punya anak gitu. Tolong, Kak. Hah? Beb, kayak kamu biasa muntah. Jangan muntah dong. Saya udah mandi nih. Palanya mengkilat, guys. Boleh saya jilat nih es krim? Jangan. Saya udah mandiin. Oh, udah pakai mandiin. Anak. Bisa. Biasa kan kamu mandi diri sendiri aja enggak bisa? Iya. Tadi biasanya emang enggak bisa, tapi aku mandiin. Kamu mandiin. Hah? Ya udah. Tolong ini anak. Bang, lo udah jaga ya. Aku tidur dulu, kita ganti-gantian. Nih, tapi sekarang enggak apa, saya jaga dulu, saya masih ada power. Jadi ntar sampai sana, kita misalnya lagi jalan-jalan, kita bikin 2 shift ya. Nanti ya, bikin 2 shift. Jadi 12 jam Mang Ata jaga, 12 jam saya jaga. Bisa torik aja enggak? Enggak bisa, dia enggak bisa. Di tempat Abang Ata dia ada kartun-kartun bayi gitu. Sama Abang ya. Pegang. Gimana pegang? Hati-hati dong. Kamu kan mau jadi ayah. Pegang anaknya, ya Allah. Pegang, kasihan. Ada pramugari guys. Sayang. Kayak sayang bayi lihat pramugarinya pernah ngeliat tadi. Enggak suka sayang bayi dia. Saya suka sama dia. Pramugari udah pergi. Dengar, dia sampai kalau udah jinak tuh, dia kencingin Mang Ata dulu baru dia jinak. Ya. Emang enggak usah jinak deh kalau gitu. Oke. Okay. They give me baby food. Ah, good. Another one. Dia harus sambil terbang dia harus sambil minum. Oke, okay, beb. Kamu harus sambil minum kata Umi. Jadi guys, semuanya tanya sama Umi. Jadi kata Umi, dia harus kalau lagi sambil terbang, dia harus sambil minum. Tadi tujuannya Amsterdam, Mas, kok ke Amerika? Iya, katanya kan ke Amerika cuma 3 jam. Oh.
nangis terus, gengs. Hadiah dong, subscribe. Oke, hadiah. Oke. Ha. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Dia enggak berhenti nangis, dia enggak mau makan, dia tidur, dia pup semua masuk dalam satu jam setengah. Gimana, Mari? Aman? Badan saya tuh sakit tuh, Bang Sai. Terus ada pusing juga, Bang Sai. Telinga juga kayak ngedengung gitu. Jadi kayak kurang enak badan gitu. Kalau ya, telinga sih biasa. Kepala saya agak aneh. Pusing. Kayak aneh gitu. Kayak baru ngerasain. Nyut-nyutin. Oh, mungkin karena tekanan angin. Tapi dia udah dibawa kesini. Maksudnya sepanjang jalan sakit, kita yang ngurus dia. Gimana dong? Jadi gak berguna kok, kayak gitu. Kasih obat dulu ya malam ini. Iya, mungkin kasih obat. Maksudnya istirahatnya mungkin. Ini karena shock. Shock apa? Kaget. Pertama kali terbang. Iya. Bang, hari ini kita ke hotel dulu. Malam ini kita tidur. Karena tadi berarti udah lebih 15 jam berarti jaga hari ini. Bang Anta besok berarti 12 jam jaga. Jaga apa? Jaga dia. Hah? Iya? Sampai jumpa di channel Bang Anta besok. Eh, awas lu nabrak bayi. Oke. Okay. Ambil, kita ambil shot keren, ambil shot keren. Apa itu? Mundur. Detik kalian DTKI. Dari 20 juta subscriber jadi TKI. Aduh. Aduh. Ini prank, itu ada kamera. Enggak. Itu ada kamera. Ini ada nggak? Hah, dia apa sih? Maiki kali. Dari pesawat ngambil lu, bohong nggak? Apa sih? Terus maksudnya mau nggak jawabnya enak banget. Dalam pesawat. Kan tadi dalam pesawat tuh dicek, nggak ada. Udah nggak ada. Nanti ke bawah. Nggak ada ngeprank, nggak ada. Sumpah, beneran. Allah. That's a for sure, man. That's a for sure. Mana yang ketinggalan? Bangku pesawat nggak? Kalau hilang 6 bulan nggak boleh pulang. Aduh. Amin. Ah, serius lu? Tapi pas dibuka pesawat tadi udah dicek kan? Udah. Kosong. Di
depannya. Depan apa? Tadi lu naruh paspornya di mana, Bang? Dek, paspornya abang kita hilang. Pas di pesawat, naruh paspornya di mana? Masukin dalam sini, gak cita siapa? Eki tadi ini nggak berusaha tempat duduk banget tak? Yuk balik lagi. Balik lagi aja. Balik dulu ya. Bahasanya pound masih berada. Bisa balik ke airline. Pasti berusaha kan tapi jatuh nggak kira-kira? Lu taruh nggak di ini? Bisa lu nggak kelar ya? Masuk pasti ada. Gimana? Di pinggir, di pinggir. Apa di tempat kacamata tadi ya? Tadi motor pasti malah nggak ngeliat orang apa-apa. Langsung ke Los Angeles. Coba, coba, tata, tata. Ta. Berangkat dari Jakarta ke KL pakai KLM. Nah, salah satu saudara kesilapan paspor di pesawat. Sudah. Dibongkar satu-satu semua kentong semua ini. Wuh, terus satu-satu dibongkar. Ini berapa dolar? Tas pendeknya mana? Ini coba di tas Eki. Pendek mana? Tasnya. Itu coba di tasnya. Cer tuh kayaknya bisa aja sih. Itu kayak kemungkinan paling mustahil. Bisa. Tadi ngopi nyadar nggak sih? Nih. Ngeliatin ke pramugari, ngeliatin ke pramugari. Lihat lah. Ngeliatinnya paspornya enggak? Paspornya. Nah, itu berarti enggak mungkin kececer di luar. Ya, mungkin. Kecuali pas di jalan menuju masuk pesawat. Itu kan pramugari, pramugari dalam pesawat. Coba paspor semua kumpulin Bang Arif biar siapa tahu ada yang kasih benda. Coba ya. Ya, cuma pas itu tuh buat paspor. Coba. Tadi Bang Arif juga masukin di sini. Coba. Dalam situ enggak ada? Bongkar semua tas, paspor semua gitu. Nih, Ki, biar tahu. Satu, dua, tiga, empat. Ini biasanya saya taruh kantong sini. Ini saya taruh tas pinggang. Waktu ngeluarin dompet gimana? Di kacamata. Pinggang saya. Di mana kalian? Okay. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Di mana tadi, Cik? Di mana? Di sebelahnya tadi. Ya, kan betul. Abangnya kan. Tadi sebelahnya. Iya, iya, betul. Nah, sebelah-sebelah itulah. Abang, terima kasih. Sama-sama. Langsung tutup. Halo, Mam. Ini kamu keluar, Mam. Saya tinggal. Welcome. Thank you. How is your trouble with the baby, little daddy? Mam, I'm with baby Hill. Dia nyusulin kita, Mi, karena mbaknya saya itu, Mi, lagi sakit. Jadinya, Ayu panggil banget untuk bantuin jagain. Saya tidak mau jagain. Dia sekarang udah ikut, katanya dia pengen bantuin, katanya gitu. Kemarin katanya kamu audisi babysitter. Iya, udah dapat. Cuman banyak tiba-tiba pas lagi naik, udah mau naik pesawat itu dia sakit. Kacau. Baby, okay baby, up, wui. Screen side. Bye bye. Watch out. Eh, botol. Bagi lah bandu lalu. Abang bagi lah. Apa sih bandu lalu tuh? Apa bandu lalu tuh? Abang, kita nak bandu lalu Medi. MCD Medi. Risik. Alah. Abang. Bandu lalu apa? Tayalah. Eh, abang bagilah pandu lalu. Allah, dia telah lari. Nah, hey. Lah, umro. Eh. Nah, buka baju buka. Hey. Aku boleh. Wah. Itu. Isi bensin, coy. Akhirnya kita sampai di hotel. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 8. Alhamdulillah gak ada yang ketinggalan. Mbak Dewi ya. Baby sama Mbak Dewi dulu.
Mangata, bang. Mau. Besok pagi gue berangkat pagi. Jadi kalau lo telat bangunnya, berarti lo yang jaga bayi. Ayo masuk. Kok gue kerasa ada yang ketinggalan dalam pesawat ya? Coba ingat-ingat. Nggak, tadi paspor udah. Paspor. Dan Mangata dong yang ketinggalan. Si bayi tadi ngeluarin apa aja? Ngeluarin mainan, susu, bobo. Si iPad. iPadnya udah di... Apa? iPad-nya. Astagfirullahaladzim, bang. iPad. Allahu Akbar. iPad-nya aku masukin laci bisnis kelas. Nggak diperiksa lagi. Kira tuh. Dalam situ juga ada permen karet aku. Ya permen karet. Ayo, iPad. Astagfirullahaladzim. Entar. Kan kursinya terus sebelah kirinya ada laci. Itu laci itu buat narok-narok HP. Cuman aku cuma narok iPad doang karena takut jatuh ke lantai. Gua ingetin sih. Mbak Dewi sakit sih. Gantinya iPad apa buat baby? Hampir jam 9. Masalahnya itu iPad. Ini enggak sih waktu itu saya beli itu. Enggak kalau HP dia bisa diem juga kan? Bisa sih. Gimana kalau kita beliin dia HP? Ini jadi itu portable juga loh. Tapi portable ya? Heeh. Ya cuman sayang iPad gede gitu 60 juta. Ya udah, berarti sekarang dia sih kalau malam kayak gini sih biasanya enggak bangun, apalagi kalau terlalu capek kayak sekarang. To the mall. Kan aku gede, dia kecil gitu kan. Dia kecil aja ya. Oh dia ada warna putih ya. Excuse me. Feel good? What? Alright. Get it. You got new phone, baby. Got new phone. Let's go back to babies. Let's go babies. Sebelum dia tidur. Sampai. We got here. Terus kita kenal. Oke. Ini adalah apartemen kita, baby. Ini ada tempat laundry. Jadi kamu kalau misalnya ada pempes. Ini tahu kan apa? Ini pernah masuk film. Terkenal banget ini. Film The Kingsman. For all the tape. Oke, di sini ada. Putus. Oh, ini terjadi. Ada. Di sini ada. Terus ini ada dua kamar kita di sini. Sampai dia udah ngambil kamar kita. Ini bukan kamar kita kamarnya lebih gua keren. Meja makan dia. Ini ada living roomnya. Cool, right? Sini ada meja kerja. Oke. Okay. Nah sini kamar kita. Good morning. Enak. Look at the view. Ready? 3, 2, 1. View. Ooh, mama, sweet mother, mama. Sebelah sini ada. Oh, bisa muter-muter. Muter-muter kan? Biasanya dapur. Ya, ada mangkok-mangkok buat kita makan sereal. Terus sebelah sini ada. Gak ada apa-apa. Ini ada tempat minum. Jadi ntar kita bisa minum. Anggur merah. Air kelapa. Air kelapa masuk misalnya. Di sini ada tempat cuci. Aku dari dulu gak pernah ngerti gimana cara dia bisa cuci piring. Jadi kita gak perlu sama sekali punya orang untuk cuci piring. Jadi gini, dia kayak mesin cuci gitu bang. Dia piring apa aja cemplungin ntar ke sini. Kita tutup, kita buka seluruh piring, gelas, sendok yang ada di sini semuanya bersih. Kita coba ya. Ntar ya squad, kamu akan dicuci dan semoga hati kamu jadi bersih. What? Amin, gitu amin aja. Amin. Sampai jumpa di pembersih hati. Kamu bersih seperti dari kulkas. Sebelah sini ada. Oh, kulkasnya dua pintu. Ini apa? Ini kalau kita pencet dia bisa ada suara yang agak keras. Oke, kesini bisa. Oh, kesini apa ini? Wow.
Kayaknya mesin ini, mesin pencuci bayi. Bukan cuci. Mesin lorong waktu. Ya masuk ya. Mia. Serius, bisa ganti waktu? Ya, waktu. Tadi malam kan. Bener. Langsung pagi juga ya sih. Ya, maaf banget lanjutnya malam. Oke guys. Makan malam lagi deh. Malam lagi. Arah! Coba liat, malam lagi ya? Malam lagi guys. Cepet malam. Kamu pakai dingin apa? Oke beb. Nah tadi aku udah beliin sesuatu yang baru. Ready? 1, 2, 3. Beda! Aku gantiin. Maaf ya beb. Aku udah gantiin HP kamu nih. Kamu buka ulang nih, nih. Pegang nih. Pegang, ya Allah. Sombong bener. Sombong bener. Tarik. Buat kamu. Ini buat mobil kamu. Idea. Kita beli mobil buat dia. Gimana? Oke. Video ini like-nya 100 ribu like. Kita beliin dia mobil. Deal? Ini headset. Charger. Kamu tuh abis tidur, kamu abis bersihin lu. Gemes sama dia, yaudah. Squad, subscribe, karena besok gue ngata jaga bayinya. Dan kalau dia pulang, kita ikut pulang. Enggak dong, kita pulangin. Pokoknya dia gak boleh kesini lagi. Kita pulangin. Besok pagi, rencananya kita jalan berdua sama Tori. Jadi dia sendiri tinggal di sini sama baby. Understand? Good morning everybody! Sampai. Alright. Jadi, sekarang karena kemarin kita tes babysitter baru kita, ternyata dia enggak becus, namanya Mbak Atta. Lihat tuh, lihat enggak becus banget kan? Dia tidur, ya Allah, dia ke sini untuk jadi babysitter, dia tidur. Sampai sekarang enggak bangun, ya Allah, dia capek. Kemarin baru jaga sebentar capek. Gimana sih kita udah jaga berapa minggu? 80 jam. Mbak bangunin, Mbak. Mbak bangunin gitu. Kok bangun dong? Woi. Bangun cepet cuy. Mbak, tikit-tikitik. Tikit-tikitik. Mbaknya lucu. Woi, geser ah. Kok marah-marah? Mbak, kamu sering aja, Mbak. Cepet cuy! Bangun, packing! Udah gue beliin tiket. Jadi Mbak Atta sekarang harus balik. Kita usir dari Malaysia. Soalnya Mbak Atta usir. Iya. Saya dipecat. Iya, pecat. Mau dipecat. Sekarang dipecat. Kamu mandi sekarang. Eki, siapin barang Ki, Eki. Kita dipecat, bagus. Yes, yes. Kita dipecat. Cabut. Langsung. Dipecat. Alhamdulillah, kita dipecat juga saya, Ki. Ya Allah. Ki, ayo. Bawanya semua, Ki, ayo. Seneng. Ini punya hotel, kan? Jangan, Bu. Ini saya yang bayar hotelnya masalahnya. Ayo, Ki. Pulang, ayo. Udah packing aja, packing nih, packing. Masukin barang semua, packing. Ya Allah, nih. Masukin ini apa nih, obat. Yaudah, Ki. Ayo, yuk, Ki. Capek ya. Ini kalau dia nggak berangkat hari ini, kita manggalin besok. Makin lama. Ya udah, coba nih Neki. Packing semua barang-barang Mbak Atta. Aku udah beliin tiketnya Mbak Atta untuk pulang karena dia dipecat. Gajinya nggak usah ya? Yes, gaji. Mana sih? Udah. Yuk, aku packing dulu. Sana dong kamar. Packing time. Mbak. Nanti ya bersih-bersihnya mas. Udah mas. Laundrynya nanti mas. Ngapa sekarang aja Mbak? Udah mas. Bisa dibilang nggak ini? Tiket kamu ntar lagi terbang. Please, make up my room tuh. Kamu nggak baca please? Oh ya udah. Saya make up room.
Ayo cepetlah. Keluar lagi saya keluar. Itu tiket saya udah beliin. Mbak nih, ya Allah. Cepet, masuk. Masuk sini. Terus saya mobil lagi, lambat lagi, saya harus beli tiket lagi. Itu anda kenapa yang jagain? Itu ada mbak di sana. Mbak mana lagi? Ada lah. Kan gue punya satu doang, mbak. Pencet dong, Pencet, emang harus pulang ya? Bener-bener harus pulang. 5, 4, 3. Woi! Kalau jalan-jalan kayak gini, penting banget bawa tas yang cocok dengan kebutuhan kita. Nyari tas yang lengkap dan murah itu cuma di Tokopedia. Dan di bulan ini, kita bisa dapetin 5 kali bebas ongkir. Jadi bisa belanja banyak barang. So, buat kalian yang mau cari tas lengkap dan bebas ongkir, langsung aja cek di Tokopedia. Masuk! Ini kan lagi jalan, ini saya lagi jalan. Kamu masih suruh. Masuk aja cepet dulu, ya Allah. Awas kaki kejepit. Itu jadi kejepit, kalau ditarik jadi kejepit. Awas sendiri, awas sendiri. Kejepit. Sukin lah, kayak anak kecil banget. Ya Allah. Kita ngantar sampai sini aja, kita biarin dia pulang. Ngapain aku ikut pulang kan? Oke, kita antar dia ke mobil, habis itu udah. Kita tinggal duduk-duduk tenang di hotel, ya kan? Terus gue ngapain masuk mobil? Udah gue ngantar sampai ke airport. Oke. Yuk, erpat. Right, deh. Turun. Cepat. Cepat. Tinggalan pesawat, saya enggak mau beliin tiket lagi ya. Cepat. Lari, betul. Bagus. Udah hampir close, guys. Tali pinggang harus pakai jadi. Hatta. Halo. Hai, apa kabar? Apa kabar? Si, Tania, ha? 20 juta. Wah, terima kasih. Senang, ha? Cepat daripada orang licil. Beli mobil? Cepat. Gimana sih? Mbak, tadi kok terkenal, mbak? Enggak, saya nggak terkenal, mas. Aku tadi kok orang-orang bilang, kemarin saya lihat video mbak, katanya. Saya bukan mbak, sorry. Oh, iya. Kamu katanya cuma antar. Iya, saya antar ke ini doang, ke kursi doang. Ya, saya antar ke kursi. Gimana? Selesai. Dan sampai kursi balik sini. Oke, kita duduk kan. Oke, saya balik aja. Nah, enggak, kursi pesawat kalau sampai sini terus saya tadi di rumah aja. Kok gimana sih, mbak? Anterin sampai kursi pesawat gimana caranya sih? Ya, gitulah, mbak. Saya kamu apa? Orangnya kamu baik apa sih, gitu loh, cuy. Kamu jagain anak enggak? Bikin konten enggak? Ngapain kamu? Cuman flexin aja. Maju. Bisa enggak dorong-dorong saya? Maju. Telat pesawat. Kamu saya enggak beliin tiket lagi loh. Ini drone loh dari atas. Kamu enggak. Enggak usah ada drone, guys. Usah vlogin biar tenang-tenang loh. Ini Jimmy Jeep. Kamu enggak pernah orang nge-vlog pakai Jimmy Jeep. Enggak. Ini Jimmy Jeep. Oh, jalannya cepat. Enggak usah pakai antrian. Saya enggak mau. Sama Allah. Thank you. Aduh. Lama banget, aku cuma nganter doang, padahal betah, nggak ada tas, nggak ada apa-apa. Nganter doang ke tempat duduk, udah gitu loh. Lama banget. Ayo dong, gerak dong. Ini dari tadi kan saya jalan, mas. Tolong stres doang gitu, naik darah. Darah tadinya encer jadi keras. Ya Allah. Oke, makasih ya udah nganter sampai depan pesawat. Aku nganter dulu ke tempat duduk gitu loh. Ya udah sini aja sampai sini aja. Oke, makasih ya. Siap. Nganter ke kursi pesawat dulu. Duduk. Habis itu gua tinggal. Cepat. Sudah kan? Tinggal dulu ya. Nyalok. Enggak enak. Gua nganter ke rumah deh. Gua orangnya tuh enggak enakan, cuy. Enggak apa. Gua nganter ke rumah. Enggak, terbang, mbak. Nggak bisa kan? Mas belum mau pengen punya anak gitu cepat-cepat dong? Belum mas. Belum. Kata mas dulu pengen kembar, bener nggak sih? Iya, saya tuh lebih mau istrinya kembar mas. Mas cepat-cepat pulang aja kita. Yay. Thank you. Oke. Okay. Let's eat rendang. Abang Ata juga makan rendang. Aku kasih rendang juga. Biar dia kuat. Sama tahu dia jadi bisa jaga bayi sekarang. Sampai.
Spotify. Ayo Mbak. Kalau udah nggak kerja kan, tidur ya. Semoga bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus ya Bang, yang lebih cocok ya. Udah. Ini bekerja banget guys, dipecat guys. Yuk, tidur yuk, main cuci kaki, minum susu, susu protein. Nah, ya, oke. Bye. Perlu good night kiss gak? Gak usah. Gak usah, ya. Bye. Yuk. Oke. Time to go back to you. Malaysia. Kita balik lagi, gengs. Dia udah pulang! Kok lo gak ikut? Karena aku asisten babysitter. Gak perlu! Balik! Cepat! Cepat! Nah, lagi minum. Cepat. Kenapa sih? Pulang. Ya udah kamu ngapain di sini kan tengah? Dia udah pulang ke rumah nih. Lu ngapain di sini? Ini Indonesia. Ya, ntar gua balik lagi, gua tadi udah nganter Batas, sekarang nganter lu, sekarang nganter. Terus duit kamu habis dong? Ya iyalah. What? Sudah nganter dulu yang penting mas, itu aman. Ya yeah. Tidur. Iya. Nah, kan ini bukan kamar gue. Mas Squad. Today is a big day. Kita hari ini mau kemana Beb? Coba kita lihat. Ayo kita lihat kondisi lu ya kan. Kondisi. Look at the view baby. Look at the view. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan. Bang Torik banget udah pulang. Kita mau menikmati berduanya kita. Dan alhamdulillah, Mbak Dewi udah sembuh. Mbak Dewi. Kita hari ini mau jalan-jalan sama Mbak Dewi. Iya, iya tuh. Ayo Mbak Dewi. Ayo kita jalan. Kamu, dia udah gak sabar sih. Ayo. Berhenti katanya. Berhenti buat apa sih? Ini buat mobil, bukan buat motor. Peliharaan aku yang dulu suka makan daun. Kamu suka nggak? Yaudah, gengs. Kita mau ke LCC. Here we go! Hyo! Music! Makan di mana ya? Hah? Di mana kan kita akan makan?
Squad, bagi kalian yang mau liburan, jangan bingung untuk beli tiket berbagai theme park international. Karena di Tokopedia ada fitur deals. Caranya gampang banget, kalian masuk kategori entertainment, terus pilih deals. Kalian bisa beli apa aja yang kalian butuhkan. Alright, langsung Tokopedia, bye bye. Mirip ini apa? Mom, lucu banget di luar. Bencana bawa itu ya. Aduh, I miss you. Kami transit. I miss you. Kami transit. Ya ampun guys, kok ketemu saya. Kira saya Umi lagi di luar. Ya ampun. Ya Allah. Kamu telepon Umi lagi. Kemarin atas kata-kataan juga. Mami, are you ready in America? Cuma kemarin Mami udah ada urusan. Ini tadi Mami lihat Petron Sign. Kalau nanti anak-anak datang bisa main situ. Itu Petron Sign-nya tuh. Ya ampun, saya kamu bawa baby itu. Ya ampun, saya bawa baby. Kamu keluar negeri, Mami. Mami udah lama gak bawa bayi jalan-jalan. Sekarang Sa'i yang bawa bayi jalan-jalan. Ya ampun. Si baby nih, alo mini Sa'i. Sa'i mini. Apaan sih kamu? You should train him well, oke? Okay? Ya lagi latih dia jadi ngamain. Ini pas datang manja banget. Biar dia ngelatih baby ini buat udah lama mandiri. Bayi, udah 7 tahun nangis, nangis. Oke, okay, Mi. Ini udah makan loh. Sarapan loh udah. So, kita makan siang barengnya. Umi. Ayo, Sa'i terakhir, Mi. Gimana ada? Coba situ enak. Jadi yuk, kita makan situ ya. Lu dia nangis gak pas take off? Pas take off enggak, pas landing enggak. Pas terus lagi di atas kasih, ya. Kamu kasih susu? Saya kasih ini. Madu, ya ampun. Ini aja ya? Aku kesini, aku sudah dapat tempat. Alhamdulillah, tempat bagus sih, bayi. Ini sebelah tadi. Minta. Lapar banget, Mi. Hah? Habis nge-gym kan? Oh iya pantes, kok kelihatan tangannya lebih berotot. Sama berotot juga. Dia nge-gym juga ya? Berotot. Enggak, jadi kalau saya lagi gak ada barbel nih, dia yang saya angkat. Bukan bayi aja. Angkat kereta dorong pake bayi. Kereta dorong sekalian. Lagian siapa? Oh ini Mbak Dewi, babysitternya El. Saya gak bisa, cuman pas ada acara itu gak bisa ini. Oh karena kamu ngisi acara ya? Umi setelah ini mau kemana lagi sama Abi? Umi tadi lagi liat Sony. Kan kemarin udah beli makol. Katanya Bang Atta gue juga mau kemana. Jadi Umi sambil lewat dia ada stok. Kan promes Abi kan dikasih ke Tori. Jadi tadi ngeliat juga udah ada belum yang midnight dream 5.23. Gitu. You thinking what I'm thinking, Mas. Oke, okay, kita pesen dulu. Mbak jaga dulu ya, Mbak. Orang satu. Tapi yang pakai itu aja lah ya. Ya, tuh. Ini orang-orang aja. Bihun sup, kak sana. Berani satu ya. Oke, okay, ada tuh. Kambing, daging, ayam berani. Kambing, kambing, kambing. Sini. Wih, banyak. Ini apa sih, Bu? Daging. Dengan sup, jago satu. Oke, okay, Mami. Oh. I got tom yum. Wow. And sup Eko. Ini biryani kambingnya lembut banget. Enak, Mi. Enak. Tadi saya beli cuma Umi kasih dia tadi ya. Udah jarang kangen. Suapin ibu. Kalau udah nyuapin anaknya, lupa lu nyuapin kita. Itu ini aja. Itu cukup. Mbak kenapa, Mbak? Enggak, kenapa-kenapa, Mbak. Sakit lagi? Enggak. Itu kelihatannya kayak terharu gitu. Iya enggak tahu, tiba-tiba aja jadi kayak apa? Kayak ada rasa yang aneh. Kayak ada rasa haru yang selama ini saya pendam. Saya kayak pengen nangis gitu. Emang selama ini tuh saya memang fans banget sama Mami Jenny, sama Umi. Yang beliau tuh lebih dari seorang ibu yang saya lihat di Kate Halilintar. Terus saya juga setiap nonton video selalu ada kata-kata dari Pak Halilintar. Utamakan kasih sayang, connection to God. Selama ini belum saya temukan. Ada orang tua dengan 11 anak yang orang pun tak bisa lakukan itu. 11 anak tuh kayak ada aura yang saya rasa itu tidak ada pada keluarga yang lain. Pertama kali saya keluar negeri sama kali. Saya gak tahu ini sebagai ini ketemu dengan orang baik. Orang-orang yang sama ini menyayangi semua orang lebih dari yang saya idolakan. Setiap saya nonton Kate Halilintar, itu saya selalu ingat betapa nikmat Tuhan tuh banyak terhadap kita. Betapa Pak Halil selalu bilang Mami kepada apa di channelnya itu selalu bilang kalau kita bersyukur Tuhan akan tambah nikmat kita. Sebenarnya bayi yang ditaruh depan rumah saya itu adalah itu dia anak saya sendiri.
Jadi dia anak mbak? Iya. Jadi dia namanya adalah Mansur. Pak, kamu nggak tahu? Nggak tahu. Saya cerita Nabi Musa ya. Apa, Pi? Cerita Nabi Musa. Nabi Musa, gimana cerita Nabi Musa? Ditaruh anaknya dikuanyikan di laut, di sungai. Oh, terus iya, yang iya, jadi iya, ibu susuannya tuh ibunya sendiri. Kan tapi nggak ada yang tahu. Diselamatin sama istri Fir'aun, kan si Jaisiyah. Dicari-cari, terus siapa yang bisa jaga. Terus yang bisa, karena kan dia nggak ada ibu kan. Nggak ada yang bisa. Tiba-tiba yang malah ke dalam kesana ibunya sendiri. Kamu nyari orang lain nggak sebelum ini? Pas saya ketemu Mbak Dewi ini, tiba-tiba dia kok kayak nyatu gitu sama anaknya. Jadi ya bawa aja langsung. Gitu ya. Bener nih. Salam-salam. Serius, Mbak? Iya. Saya adalah... Ketakutan tuh. Saya Allah, ini ya Allah. Dia berani-beraninya sih. Kenapa sampai tega? Kenapa narok bayinya? Saya pengen anak saya tuh seperti anak-anaknya Gen Halilintar, anak-anaknya Mami Gen. Ya, itu bahaya banget, Mbak. Gak boleh Mbak punya gitu, Mbak. Itu saya juga merasa bersalah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada Bang Sai dan Mami. Bersalah sehingga saya dapat kawan Bang Sai mencari seorang babysitter. Kemudian pas saya daftar, saya sudah bilang Bang Sai ke manajer Bang Sai itu bahwa saya adalah ibu dari Mansur. Kok enggak kasih tahu? Saya mohon untuk agar dirahasiakan, agar jangan dibicarakan dulu. Jadi sebenarnya Nak, cita-citanya itu satu yang mulia, cita-cita mulia, cuma ya nekat gitu ya dia. Kalau Umi tuh selalu rasa kita tuh lemah, nggak mampu, kita serah sama Allah. Karena gimana mau didik 11 anak, kan kita masih banyak lalai, masih banyak apa. Berapa banyak orang-orang terinspirasi, mereka mau belajar. Kita sih rasa malu sama Tuhan. Iya. Next time berarti nggak boleh tuh kan. Kalau kayak gitu, kalau ada lagi mungkin beneran lapor polisi mungkin ya. Ya udah waktu flight nih, udah mesti terbang. Sekarang. Dikontrol ngapainnya? Saya numpang suka lewat-lewat, lihat itu numpang tangga yang punya wifi. Terus saya ikut, saya lihat YouTube-nya. Ya Tuhan, anak saya beruntung bersama dengan Bang Sai. Sebenarnya setelah melihat Mansur, Bang Sai itu didikannya menurut saya bukan didikan orang biasa. Dia belum pengalaman tapi sudah bisa mendidik bayi. Itu saya, ya Tuhan, siapa keluarga Gen Halilintar ini? Cita-cita terbesar saya tuh pengen Mansur dan saya juga menjadi tim dari Gen Halilintar Bang Sai. Saya tidak harap apapun. Saya mau bersama Gen Halilintar, saya belajar kepada Bang Sai, belajar pada Gen Halilintar. 2 jam lagi harus sudah di airport. Kamu udah mesti jalan? Jalan agak sore malam gitu. Saya ngomong lagi deh sama Mbak. Ya udah, biar diselesain baik-baik. Tujuannya baik sih, Nak. Siapapun jangan meniru lah. Mana? Pro, oke. Jadi, I want to give something to my mom. Mami. I want to give a ring for you. For money? Yeah. Not for a girl? No, for you. You're not marrying anybody? No. Oh my goodness. I just want to give to you. Is it good? To see that? Ooh, it's so fit. Fit? It's my size. How do you know? I don't know. I just bought it. I saw it. Wow, it's really cool. And then I just bought it. That's it. Wow. You like it? I love it. Thank you. Tapi kok kayaknya yang dikasih mami terus ya? Makan daging. Kalau aku kan dikasih dulu handphone. Oh iya, dikasih handphone. Banyak kok. Banyak kok yang dikasih. Iya. Yang aku rasakan banyak banget dikasih. Oh. Abi lagi mau nyariin bambek Abi. Soalnya ini bambek sementara, bambek yang satu lagi rusak. Saya harus beli bambek sih. Hah? Ini aja deh buat Abi. Eh, barusan beli banget di bawah. Coba Abi buka aja, Abi. Ini aku nggak usah pakai lagi. Nah ini kotaknya. Iya, ini beneran beli. Thank you, guys, kalau saya itu kayak gitu, dia nggak bisa kalau misalnya maminya perlu apa, dia perlu apa, dia secepat kilat. Anak paling pemurah. Terharu. Thank you, mami. Bye, jangan dulu ya ke airport. Yaudah. Oke deh, mami. Oke. Bye, jangan dulu ke airport. Bye, bye. Lagi salam. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi pengen nangis. Ini lagi tahan nangis.
udah pulang. Saya perasaan gimana? Kesel, sedih. Kesel karena ibunya, sedih karena anaknya, capek karena baru nyampe dari luar. Lalu dia pulang dulu ya, packing. Jadi gini,
Saya masih gak habis pikir sama Ibu Dewi narok bayi di depan rumah. Itu sesuatu yang sangat bahaya. Jadi saya sama sekali tidak menyesali untuk jaga bayi itu lebih dari satu minggu. Tapi saya sesali kalian Ibu Dewi. Saya itu sesuatu yang sangat bahaya narok bayi di depan rumah. Apa aja bisa terjadi gitu. Saya minta maaf karena itu sebuah tindakan yang lalai untuk aku. Cuman saya di situ saya juga cemas, terus berdoa semoga Tuhan gerakan anak saya untuk segera keluar dan menemui Bang Baby M. Saya minta maaf sama Mas Ari dan sama semua gen Halilintar di atas segala kelalaian saya. Jadi alasan yang kemarin Ibu Dewi bilang itu sebenarnya apa gitu maksudnya? Alasan narok bayi di depan rumah itu? Ya, kemarin kan waktu ketemu Umi tuh saya sempat kaget banget tuh bahasa itu ternyata bisa dipertemukan dengan Umi. Jadi niat, memang niat apa? Niat dari awal saya kan fans banget sama Umi, sama Gen Halilintar, terutama sama Umi, sama Pak Halilintar. Saya fans banget dengan sosok dari Ibu Geni dan Pak Halilintar, kedua orang tua yang menurut saya pada saat ini menjadi contoh untuk semua keluarga. Dari situlah saya timbul untuk bagaimana anak saya tuh bisa seperti Gen Halilintar. Kepikiran untuk gimana kalau misalnya saya coba naruh bayi saya tuh di depan rumah Mas Andi, karena saya pengen banget menjadi bagian dari Gen Halilintar, menjadi tim dari Gen Halilintar. Tapi saya juga bingung caranya dengan segala keterbatasan saya, jarak dan kemampuan saya. Jadi tuh saya tidak ada kepikiran untuk menerima apapun. Jadi benar-benar saya dan anak saya ingin menjadi bagian dari tim Gen Halilintar. Jadi kemarin tuh kan saya cerita bahwa saya tuh tahu Bang Saih pas cari babysitter, itu saya langsung hubungi manajer Bang Saih. Terus saya langsung ngomong terus terang sama manajer Bang Saih untuk memohon untuk supaya diterima jadi babysitternya Mansur. Manajer Mas Ayah sempat aneh, kok pengen banget Ibu. Sampai saya bilang nggak apa-apa, saya nggak dibayar juga nggak apa-apa, saya nggak usah dibayar apa-apa, saya pokoknya pengen jadi babysitternya Mas Ayah, Baby L. Terus akhirnya saya cerita ke manajer Mas Ayah kalau saya itu ibu dari Baby L. Manajer saya? Iya, manajer Bang Sa'i tahu nanti Bang Sa'i tahu. Oh, jadi manajer saya tahu kalau Ibu Dewi tahu adalah ibu. Iya. Ya, Baby L. Iya, saya cerita karena sempat aneh gitu kenapa. Halo? Kaya? Iya. Apakah betul Ibu Dewi sebelum ngelamar untuk jadi babysitter, dia udah bilang bahwa dia adalah ibunya L? Gimana sih? Benar iya. Ibunya itu yang awal. Serius? Ibunya itu yang taruh BBL di depan itu. Terus kenapa kakak ngomong saya? Ibunya L tuh dia pengen banget jadi tim. Terus itu kan orangnya tuh sungguh-sungguh juga tuh. Kakak nggak ada marahin sama sekali kalau narok bayi depan rumah itu sesuatu yang sangat bahaya? Iya. Tapi aman kan? Tapi mau gimana pun itu suatu hal yang salah. Sebenarnya kalau kakak ngomong dari awal, jadi waktu itu kan udah mepet banget. Saya mau keluar negeri juga udah buru-buru juga kan. Jadi kayak ya udahlah gitu, sama udah beli tiket pesawat juga kan. Jadi nggak mungkin dibatalin gitu. Jadi biarin aja lah. Jadi saya ini sama ngomongin. Jadi tim itu bukan kerja yang mudah.
Karena kalau jadi tim tuh dia benar-benar berjuang bareng. Jadi liburnya aja tuh udah gak tentu gitu loh. Suatu yang sangat berat sih jadi tim tuh. Karena udah sama keluarga kalau udah jadi tim tuh. Jadi mungkin Ibu Dewi sama Baby L boleh pulang dulu gitu kan. Semua barang Baby udah di packing. Nanti ada tim saya namanya Choi di luar ntar akan enter. Dan seluruh orang pun akan tahu kalau aku sama Baby L adalah dia dari aku dan aku adalah abang dia. Oke? Okay? Adek? Sini. Baby. Kamu sama mama kamu dulu ya. Kamu pulang dulu. Nanti kita ketemu lagi, oke? Okay? Terima kasih, Bang Said. Terima kasih. Maaf sudah merepotkan Bang Said. Apa? Oh, aku ada hadiah sebentar. Ini dia buat dia. Ini sebenarnya kemarin udah hilang, tinggal di pesawat. Pas kita lihat di lost and found, ternyata sama pesawatnya diturunin. Jadi ini kamu bawa aja. Oke, okay, baby. Nah, kalau dia nangis, selalu saya kasih ini. Saya puterin video. Dek, main sama abang lagi ya. Udah kedinginan, kamu kedinginan deh. Peluk dalam pelukan. Nah, masuk satu lagi. Kamu kok sendiri? Ditinggal sama si Coy. Gak enak. Gak enak.